okay we will start at nine on time okay in what Эхлээд so. <laughs> Okay, I think I have to start because the time is already at 9 o'clock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, first of all, we have to grateful thanks to Allah. Bless all the things that already we received from Him. Okay, uh, today uh, we have a three-in-one class program that's uh, managed by the faculty of animal science, Brawijaya University. So in this program, we have uh, three, uh, the class will be managed with the three uh, parts, yeah, from the Brawijaya lecturer, from the abroad expert, and also the professional expert, yeah. Today we have a guest lecture from the professional expert, Mr. Ahmad Wahyudin. He is a manager program uh, product manager of uh, Kemin Asia Pacific. Yeah. So thank you very much for Pak uh, Ahmad Wahyudin. Yeah. Okay. Also for the audience, yeah, we have a uh, Student here, yeah, from the Magister program, also from the undergraduate, and also for the other audience, yeah, maybe from MIPI or also from Aini, welcome to the program today. Okay. The topic of uh, the lecture today is about the poultry intestinal health. Yeah, I think uh, as I know that. Uh, Ahmad Wahyudi is expert in this uh, point in this uh, subject, yeah. So we will we will uh, uh, hear from him, yeah, about the poultry intestinal health. The thing uh, that this topic is very important, yeah, because it's our it's the update, yeah, of the topic. If we talk about the this the, the healthy product of the poultry. We talk about the poultry production We without antibiotic. I think this topic is very important. I think for, for us, yeah. Okay, uh, we have uh, two hours. I think about yeah two hours. Maybe we will give uh, Ahmad Wahyudin uh, for forty-five or one hour for presentation, and after that we have a discussion. Yeah. Particularly from the magister student, I think, yeah, we have to have to more active in this, uh, class. Okay, okay, so maybe for the next, uh, I will give the, uh, what you did time for presentation, yeah, please, forty-five minute or one hour, please, please. Ya yeah, uh, terima kasih uh, Pak Irfan. Thank you very much for this opportunity to share my uh, experience. It doesn't mean that uh, I'm more knowledgeable in this in this topic, but uh, I think it is just sharing the experience. Di uh, saya hanya berbagi pengalaman saya uh, selama bekerja. Uh, apa namanya untuk yang uh, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dibagikan dari sudut uh, apa ya pengalaman praktis ya. Let me share my screen. Mudah-mudahan presentasi saya sudah bisa dilihat. Oke. Okay. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, terima kasih sekali lagi pada pagi hari ini uh, saya akan mencoba untuk menyampaikan uh, materi mengenai intestinal health uh, di poultry. Ada dua topik yang akan saya sampaikan. Yang uh, hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan secara holistik uh, mengenai intestinal integrity di mengenai intestinal health di poultry. Kemudian uh, topik yang kedua minggu depan itu adalah mengenai assisting intestinal health tanpa antibiotik. Jadi kita tahu bahwa pelarangan antibiotik itu terjadi di seluruh dunia. Eh apa? dipicu dari isu resistensi dan residu antibiotik di eh, di makanan terutama ya. Yang yang diduga salah satunya berasal dari industri peternakan. Oke. Okay. Eh saya akan sampaikan mengenai overview dulu. Jadi, kalau kita bicara mengenai intestinal health, maka kita harus uh, faham uh, mengenai fisiologi serta struktur dari uh, intestinal health atau saluran pencernaan di ayam tersebut. Uh, fakta yang pertama bahwa uh, usus atau saluran pencernaan itu merupakan uh, the largest organ in the body terutama pada fase-fase awal di uh, satu minggu pertama, organ ini termasuk organ yang terbesar ya, dibanding dengan proporsi tubuh. itu uh, proporsinya melebihi dari total proporsi tubuh. itu yang harus kita harus kita ingat. kemudian di uh, ayam modern, di breed-breed yang modern itu 50% uh, surface area itu lebih besar. oleh karena itu maka eh, ayam modern itu lebih lebih efisien dalam memanfaatkan nutrisi yang kita berikan melalui pakan. Tetapi eh, konsekuensinya adalah sama kayak kita eh, mengendarai mobil ya. Jadi semakin besar kapasitas mesin, semakin kencang eh, kita berlari, eh, mobil itu bisa melaju, maka resiko yang kita alami jika terjadi kecelakaan itu akan makin besar. Jadi sama dengan broiler the poultry modern, baik broiler, layer maupun breeder sekarang, karena dia mempunyai surface area dari saluran pencernaan itu cukup besar, efisiensinya juga cukup baik, maka jika terjadi kerusakan atau terjadi kecelakaan dalam hal ini, maka resikonya akan menjadi sangat-sangat besar. Oleh karena itu, menjaga kesehatan saluran pencernaan menjadi hal yang sangat-sangat kritikal untuk poultry modern saat ini. Kemudian yang perlu kita ingat, saluran pencernaan itu tidak hanya berfungsi sebagai pencernaan, tetapi juga memegang peranan penting dalam sistem pertahanan tubuh. Hampir 70% saluran pencernaan tersebut itu merupakan e, mengandung sistem kekebalan. Nanti saya akan sampaikan e, bagaimana peran penting dari saluran pencernaan dalam meng Meregulasi atau mengatur sistem kekebalan secara umum di ayam tersebut. Kemudian, saluran pencernaan adalah satu-satunya organ yang secara sengaja, sepanjang waktu, menjadi point of entry dari antigen. Baik itu berasal dari patogen, bakteri yang, yang harmful, bakteria, dari toksin, dan sebagainya. Nah, menurut e, penelitian dari Klasing tahun 2016, setiap satu kilo setiap satu kilo e, ayam itu mengkonsumsi hampir 15 gram per hari antigen. Bayangkan ya, jika e, apa namanya kondisi ayam tersebut tidak bagus, maka e, dan sistem kekebalannya tidak berfungsi dengan baik, maka ayam itu terpapar hampir setiap hari. Dari patogen dan toksin dan mungkin anti nutritional faktor dan sebagainya setiap hari dengan 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 asumsi setiap satu kilo ayam tersebut itu terpapar hampir 15 gram per hari. Di Luar biasa ini ya tantangannya. Kemudian yang perlu kita tahu 10% dari nutrisi yang kita berikan melalui pakan yang diintik setiap hari feed intake setiap hari. Intake setiap hari itu akan di divert, akan dirubah menjadi sistem kekebalan. Artinya apa? Pada waktu ayam itu mengalami problem fit intik misalnya, maka nutrien itu tetap akan akan terkonsumsi menjadi sistem kekebalan sehingga produktivitasnya akan menurun. Oke. Nah, yang berikutnya, kemudian dia cukup besar mengkonsumsi oksigen dan protein. Ini yang eh, yang menjawab kenapa sekarang terutama di broiler itu harus close house. Karena eh, kalau tidak eh, di open house terutama eh, apabila pada kondisi kelembapan yang sangat tinggi, maka supply oksigen ini akan terganggu. Nah, bayangkan ya, jika kebutuhan oksigen itu cukup besar di ayam modern ini 15-30% kemudian asupan oksigen itu terbatas maka dia akan mengalami stres yang luar biasa dan mudah sekali terserang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan Oke ini baru dari intestate dari dari saluran pencernaan saja konsumsi ini ya. Kemudian protein itu juga cukup besar konsumsi protein sehingga eh, apa namanya? ketika kita memformulasikan pakan dengan eh, digestibility protein yang yang kurang bagus begitu ya, maka impact-nya juga akan akan menjadi sangat besar. Nah, menurut eh, penelitian dari eh, Botuluzi dan eh, Applekit tahun 2017, jadi total konsumsi energi dari saluran pencernaan sendiri itu berkontribusi sebesar 20% jadi rakus sekali ya saluran pencernaan saluran pencernaan ini dalam mengkonsumsi etik artinya apa Ketika ketika kebutuhan energi ini ketika kebutuhan energi di dalam saluran pencernaan ini meningkat mungkin karena inflamasi atau mungkin karena challenge tadi ya atau mungkin karena kebutuhan dari pembentukan sistem kekebalan maka konsumsi energi ini akan me menyedot seluruh cadangan energi atau seluruh intik energi yang didapatkan dari pakan sehingga itu akan mengalami sehingga ayam akan mengalami penurunan produktivitas. Oke, jadi terlihat sekali terutama di di broiler yang memang mengkonversi energi cukup efisien ketika dia mengalami problem saluran pencernaan, maka perubah atau maka efisiensinya akan sangat terganggu. Jadi kelihatan sekali. Jadi dalam misalnya contoh, misalnya dalam satu hari saja, ketika dia mengalami stres karena konsumsi apa namanya suplai oksigen terbatas misalnya ya, atau stres karena panas begitu ya, yang, yang menyebabkan saluran pencernaannya terganggu, maka terlihat sekali. Efisiensi dari pakan yang kita berikan itu sangat akan 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 sangat buruk. Oke, okay? nah berikutnya sistem pencernaan itu terbagi menjadi beberapa menjadi beberapa bagian yang mempunyai spesifik role, punya fungsi tertentu dan punya struktur yang berbeda-beda. Ini yang harus kita ketahui karena dengan mengetahui ini maka kita bisa memformulasikan pakan misalnya kita ingin meningkatkan massa gizat kita ingin memperbaiki fungsi dari uh, uh, si, apa uh, usus halus misalnya itu tentu kita harus mengetahui kenapa kita uh, ingin meningkatkan uh, bagian dari sistem pencernaan tersebut dan uh, struktur apa yang akan kita uh, perkuat seperti itu karena masing-masing itu mempunyai uh, peranan yang berbeda yang sangat spesifik dan mempunyai struktur juga yang, yang, yang berbeda Oke okay? dari sudut uh, dari sisi perkembangan nah ini yang yang kadang-kadang kadang-kadang uh, uh, kita tidak tidak pahami jadi makanya uh, dalam menjaga saluran pencernaan ini pendekatannya harus secara holistik harus secara menyuruh karena apa karena sebenarnya, perkembangan dari saluran pencernaan itu dimulai dari masa inkubasi atau dari masa sebelum menetas yakni 17 hari pada masa inkubasi jadi pada awal di apa namanya di ayam telur itu ditetaskan nah, pada saat dia berumur 17 hari in incubation sistem pencernaan itu sebenarnya sudah mulai berkembang Artinya apa? Pada eh, ketika kita menerima DOC yang pada saat di itu kurang bagus, entah karena manajemen dari hatcher tersebut atau karena pemilihan atau seleksi telur yang kurang bagus, maka besar kemungkinan usus dari ayam yang umur 0 hari tersebut itu sudah eh, mengalami kerusakan atau tidak berkembang secara maksimal. Sehingga yang terjadi adalah perkembangan uh, usus tersebut, perkembangan saluran pencernaan tersebut di hari-hari berikutnya setelah hatching atau pada sudah menjadi ayam itu maka akan terganggu. Nah, akibatnya apa yang paling terlihat uh, pada terutama di broiler misalnya atau di layer itu akan mengalami perlambatan produktivitas. Kalau di ayam petelur berarti perlam, uh, lambat bertelur, kalau di broiler menjadi uh, lambat panen. Bisa dua sampai tiga hari misalnya, dan itu harus kita fahami bahwa ada peranan dari manajemen heceri yang yang yang, yang 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 berperan di situ. Oke, okay? jadi kalau kita ingin menginginkan saluran pencernaan yang bagus di ayam, maka sebenarnya kita harus memulainya lebih awal, yakni di masa inkubasi. Oke, okay. nah setelah menetas, the golden age of the development of the intestinal of, of the intestinal tract itu mulai 0 sampai 14 hari. Ini pentingnya fase brooding. Karena apa? Karena perkembangan maksimal ada di sini. Yang pertama, yang kedua, banyak sekali fase transisi yang eh, kita harus pahami. Ada banyak keterbatasan dari ayam itu dalam hal metabolisme dalam hal fisiologinya yang pertama yang harus kita uh, jadikan apa ya uh, perhatian yang cukup yang cukup khusus early access to feed and water itu sangat penting jadi feed and water itu akan menstimulit akan menstimulasi pertumbuhan saluran pencernaan dan memper dan menstimulasi fungsinya jadi kalau kita eh, terlambat, jadi setiap keterlambatan akses terhadap pakan dan air untuk DOC itu akibatnya akan sangat sangat fatal. Karena apa? Karena eh, stimulasi ini akan eh, terganggu sehingga proses perkembangannya kita cuma punya waktu 0 sampai 14 hari. Jadi rugi satu hari itu luar biasa kerugiannya. Dan itu akan carry over, sifatnya carry over. Artinya kerusakan itu, perlambatan tumbuh itu akan dibawa sampai umur-umur berikutnya. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi asupan nutrisi ada perubahan yang sangat signifikan karena di awal-awal pertumbuhan ayam itu uh, setelah menetas dia memanfaatkan yolk nutrition kemudian dia harus uh, dipaksa begitu ya merubah dirubah menjadi uh, nutrisi dari external feed. Nah di sini yang yang ingin saya uh, highlight digestibility is very critical. Oke okay? jadi ketika kita menformulasikan pakan untuk awal produksi untuk awal-awal uh, kehidupan ayam itu digestibility is very important. Oke, okay? jadi kita harus memilih uh, formulasi yang tepat dan juga memilih bahan baku yang mempunyai digestibility yang cukup bagus. Kemudian yang berikutnya, dia masih belum mampu menghasilkan endogenous enzim yang cukup untuk mencerna external feed tersebut. Oleh karena itu, di topik yang kedua ini sangat penting sekali bagaimana kita memanfaatkan exogenous enzim dari editif uh, yang bisa kita berikan untuk membantu proses transisi tersebut. Oke, okay? kita harus tahu. Jadi um, uh, ayam di fase fase awal pertumbuhannya itu masih terbatas sekali memproduksi endogenus enzim untuk mencerna pakan uh, men, uh, yang yang kita berikan. Oke, jadi efek dari pemberian editif dalam hal ini berupa enzim di fase-fase awal kehidupan ayam itu menjadi sangat-sangat membantu. Oke, yang berikutnya karena kita tahu bahwa 70% sistem kekebalan itu berada di saluran pencernaan. Sementara pada fase-fase awal pertumbuhannya dia masih dalam kondisi immature, masih belum belum siap begitu. Jadi dia sangat tergantung kepada maternal antibody yang sifatnya spesifik dan maternal antibody ini yang ya perlu kita sadari itu berada di eh, saluran si, eh, darah. Artinya apa? Artinya ketika ada infeksi yang sifatnya lokal, yang sifatnya seluler, maka maternal antibody ini tidak cukup membantu. Oke? Okay? Oleh karena itu. Ada mekanisme lain yang eh, ayam itu sangat tergantung terhadap eh, mekanisme tersebut. Yakni mekanisme mukosal immunity, sistem kekebalan lokal yang ada di eh, sel mukosa, baik sel mukosa saluran pernafasan dan terlebih lagi sel mukosa saluran pencernaan. Nah, bayangkan jika di awal-awal Eh, kehidupan dia stimulasi dari pakan dan eh, air itu terganggu kemudian eh, development dari eh, saluran pencernaan tadi terganggu maka mukosal immunity yang sangat sangat penting sekali untuk membantu eh, menjembatani selama eh, sistem kekebalan tersebut belum siap itu juga akan sangat terganggu sehingga eh, ayam tersebut akan sangat rentan terhadap infeksi yang sifatnya seluler. Jadi kita perlu ingat bahwa maternal antibody itu berada di saluran darah. Jadi dia tidak banyak bisa membantu infeksi yang sifatnya lokal, yang sifatnya seluler. Terutama misalnya dari infeksi yang bersifat airborne disease. Itu yang 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 diandalkan adalah mucosal immunity. Oke, okay. jadi mutlak sekali di awal-awal pertumbuhan ayam, itu saluran pencernaan itu harus dalam kondisi yang prima. Oke, okay. nah yang berikutnya dilihat dari sebenarnya usus itu kan kita bilang sebagai fermentation chamber ya, jadi proses fermentasi hampir 80 persen kecernaan nutrisi itu dibantu oleh uh, bakteri. Nah, bakteri tersebut halam harus dalam kondisi yang uh, istilahnya balance. Nah, di fase-fase awal mikroflora yang ada di usus satu uh, dia masih sangat terbatas dari sisi jumlah dan uh, diversitinya. Jadi belum banyak uh, apa namanya tuh uh, variasi atau uh, uh, cam, uh, kombinasi dari dari bakteri sehingga ini akan memberikan uh, memberikan dampak uh, dia kecer, uh, apa namanya kemampuan dia untuk mencerna pakan menjadi juga terbatas proses fermentasinya menjadi uh, terbatas nah dari mana dia dapat uh, mericolfora tersebut yang pertama dari vertikal transmission dari induknya Kemudian yang berikutnya dia dari horizontal transmission dari lingkungan. Nah, ini penting sekali di awal-awal pertumbuhan ayam kita harus memberikan lingkungan yang ideal terutama dari sisi komposisi mikroflora yang ada. Jadi jangan sampai pada waktu ayam itu kita pindah dari hatchery ke farm, farm tersebut memberikan mempunyai komposisi mikroflora yang jelek yang bersifat patogen. Maka mikroflora tersebut besar kemungkinan akan berkolonisasi dan menetap di usus ayam sampai dengan periode berikutnya. Nah, yang kita tahu bedanya komensal bakteria dan patogen bakteria itu kalau komensal bakteria menfermentasi nutrisi menjadi 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 metabolit metabolit yang menguntungkan buat hostnya buat ayamnya. Tetapi kalau patogenik bakteria itu menfermentasi merubah Uh, nutrisi menjadi uh, metabolit yang sifatnya uh, harmful yang berbahaya misalnya toksin oke okay? nah early population set stage for the lifetime ini yang perlu kita ingat maka uh, ada beberapa uh, pendekatan yang yang diberikan misalnya pemanfaatan prebiotik dan Probiotik di awal-awal produksi, di awal-awal uh, uh, pertumbuhan dari ayam, itu menjadi sangat-sangat membantu. Oke, okay. karena apa? Kita mengharapkan bahwa populasi yang ideal itu terbentuk secepat mungkin, sehingga... Komposisi dari mikofora yang ada di saluran usus itu bukan komposisi yang menyebabkan bukan komposisi yang yang dipenuhi oleh bakteri bakteri patogen, tetapi dipenuhi oleh bakteri bakteri yang sifatnya komensal atau bakteri baik gitu ya. Oke, okay. nah sebagai contoh jika di fase fase pertumbuhan ayam itu mengalami stres dan berimpak kepada perlambatan kedewasaan dari 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 saluran pencernaan contoh misalnya karena stres dingin atau karena akses dari pakan dan air yang terbatas tetapi maka akan berimpact kepada perkembangan dari saluran pencernaan tersebut dan ini sifatnya sangat fatal Oke, okay, jadi itulah pentingnya. Saya ingin hanya ingin menyampaikan di sini bahwa brooding itu menjadi menjadi fase yang sangat penting sekali untuk membantu atau untuk mendukung proses pertumbuhan dari saluran pencernaan yang sebenarnya sudah mulai sudah sudah start gitu ya, mulai dari fase inkubasi. Nah, ini saya screenshot dari penelitian yang dilakukan oleh Ivanovic uh, et al dan kawan-kawan tahun 2017 mengenai perbandingan uh, panjang usus terhadap final body weight dan uh, perkembangan usus tersebut uh, dibandingkan dengan uh, respon terhadap pemberian uh, digestible lysine yang meningkat. Kita lihat sekali signifikan sekali ya. Jadi usus yang panjang itu akan berkorelasi positif terhadap final body weight. Jadi bukan karena ususnya lebih berat, tetapi usus tersebut mampu mengkonversi uh, pakan lebih bagus, sehingga uh, konversi tersebut akan menghasilkan uh, body weight final body weight yang lebih baik. Lebih baik. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa uh, stimulasi yang kita lakukan di fase awal pertumbuhan ayam untuk meningkatkan Uh, apa, uh, masa dari saluran pencernaan itu efeknya akan sangat signifikan. Sebaliknya, uh, keterlambatan pertumbuhan di fase-fase awal, baik karena stres maupun karena uh, pemberian uh, komposisi atau formulasi yang kurang tepat, maka juga akan berimpak pada final body weight uh, dari ayam broiler. Oke, okay. nah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saluran pencernaan itu terdiri dari beberapa organ yang mempunyai fungsi dan struktur yang spesifik. Nah, saya ambil contoh di sini adalah uh, the key important role of gizzard. Ini yang yang uh, apa namanya kita sering lupakan. Gizzard itu adalah pacemakernya feed intake. Jadi Gizat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meregulasi uh, motilitas dari usus dan feed intake. Jadi ketika kita punya gizat, uh, ketika ayam itu mempunyai gizat yang sehat atau dan mempunyai gizat yang yang uh, ukurannya cukup besar atau atau maksimal begitu, maka feed intake ini akan teregulasi dengan baik. Jadi terutama di layer ya, di layer itu sering sekali problem utama adalah feed intake nah mungkin kita harus mungkin mungkin saatnya kita coba melihat apakah kita cukup memperhatikan pertumbuhan dari gizat di fase fase awal pertumbuhan ayam tersebut oke karena jika kita mempunyai masa gizat yang cukup besar maka harusnya feed intake ini tidak akan menjadi problem Sebaliknya, jika kita jika ayam itu mempunyai kisah yang uh, tidak optimal atau fungsinya juga tidak optimal karena mengalami kerusakan dan sebagainya karena uh, toksin dan sebagainya, maka regulasi dari dan motilitas dari dari uh, saluran pencernaan ini juga akan terganggu. Uh, mungkin dia menjadi lebih lambat atau mungkin menjadi lebih cepat dan dua-duanya mengalami mempunyai resiko yang mempunyai resiko dari masing-masing. Nanti kita akan 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 bahas. Oke. Okay? Nah yang berikutnya, gizat itu merupakan pacemaker dari uh, digestive secretion. Oke. Okay? Jadi uh, penting sekali untuk memaksimalkan fungsi gizat ini karena dia uh, sebagai pacemaker dari motilitas feed intake, kemudian dari digestive secretion. Dan gizat ini merupakan organ pertama Pertama untuk kontrol patogen karena sifatnya yang eh, pH-nya yang cukup rendah sehingga bakteri-bakteri patogen itu rata-rata adalah bakteri yang tidak tahan asam. Maka gizat juga mempunyai fungsi kontrol patogen yang pertama kali. Jadi eh, disability and patogen control eh, yang pertama kali, yang paling awal. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hampir eh, saluran pencernaan itu setiap hari terekspos oleh antigens dari patogen maupun dari eh, toksin. Sehingga keberadaan gizat yang mempunyai pH yang cukup rendah ini itu sangat-sangat eh, penting. Oke, okay? nah bagaimana cara me membantu proses pertumbuhan dari gizat secara maksimal? Nah, berdasarkan pengal berdasarkan penelitian dari uh, uh, COT tahun 2018 itu pemberian large serial particle atau whole grain dengan uh, bentuk tertentu misalnya dari uh, fusiform uh, itu akan meningkatkan masa gizat dan uniknya gizat itu uh, bisa tumbuh hampir dua kali lipat dari uh, dari se uh, jika kita tidak melakukan apa-apa. Oke, okay, jadi kita misalnya tidak memperhatikan apa namanya itu formulasi fiber di 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 apa formulasi kita di di fase-fase awal pemeliharaan, maka gizat itu akan tumbuh secara normal. Nah, jika kita mem, jika kita mem, apa mem, melakukan uh, moderasi atau melakukan uh, melakukan uh, koreksi di sini, maka dia bisa tumbuh hampir dua kali lipat. Itu, itu uniknya dari dari organ eh, pencernaan satu ini. Kemudian eh, masa gizat yang besar itu akan membantu untuk slowing the transit time. Jadi eh, transit time itu adalah lama pakan da, mulai dari dipatuk, sampai dia keluar menjadi feces. Dan ini penting sekali karena kalau kita punya transit time yang baik, transit time yang yang, uh, yang cukup, maka absorpsi dari nutrisi yang kita berikan melalui pakan tersebut yang dilakukan oleh saluran pencernaan itu menjadi maksimal. Sehingga menurut uh, penelitian yang dilakukan oleh Chok tahun 2018, well developed gizzard most likely produce less material rich to seka. Ini penting sekali. Karena apa? Karena ketika ada beberapa protein contoh protein ya yang bypass ke CK. Jadi uh, yang 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 uh, reach to CK with, with the with the with the high amount. Maka hmm. ini akan menjadi sumber makanan dari bakteri yang ada di sekum rata-rata bakteri yang ada di sekum itu adalah bakteri-bakteri gram positif yang sifatnya eh, uh, sangat apa ya apa bahasanya ya eh, uh, contoh klostridium pak apakah bisa dibantu untuk di uh, Ya, ya, yuk? ya. Ya oke okay. okay. nah jadi uh, uh, sampai mana tadi uh, pertumbuhan gizat yang maksimal tersebut akan membantu proses transit time menjadi lebih lambat dan lebih optimal sehingga uh, tidak terjadi bypass beberapa nutrisi terutama protein ke sekum. Karena kita harus pahami bahwa sekum ini dihuni oleh bakteri-bakteri yang sifatnya sangat oportunistik dan dia bersifat proteolitik bakteria. Sehingga ketika ada bypass protein yang masuk ke dalam sekum secara berlebihan maka itu menjadi salah satu sumber makanan dari Clostridium misalnya, dan Clostridium akan tumbuh lebih cepat sehingga Clostridium itu mampu eh, apa, eh, berpindah ke saluran pencernaan yang lebih atas di ilium, dan itu akan, akan sangat berbahaya efeknya eh, karena bakteri itu ketika eh, tumbuh dan mempunyai ketika tumbuh dalam jumlah tertentu namanya quorum sensing, dia akan menghasilkan metabolit yang sifatnya bisa mem merusak atau bisa bisa membunuh uh, kelompok dari bakteri lain. Jadi mekanisme quorum sensing. Oke? Okay? Nah, ini adalah uh, penelitian yang uh, di, yang dilakukan oleh SIFUS tahun 2010 uh, yang me mengkonfirmasi bahwa masa gizat itu berkorelasi positif terhadap eh, AMI. Oke okay? jadi gizat yang besar itu akan mampu mencerna energi mampu mencerna nutrisi menjadi lebih efisien oke okay? ya yeah. gizat yang berikutnya adalah intestinal mukosa 70% sistem pertahanan ada di mukosa usus. Nah, yang pertama, mukosa usus itu dilapisi oleh yang yang disebut sebagai unstead water layer. Uh, unstead water layer itu semacam apa ya? Uh, permeabilitas. Jadi dia bisa memasukkan partikel tertentu dalam satu waktu yang sama. Dia juga bisa menghambat partikel yang lain untuk masuk. Jadi dia bersifatnya uh, bersifat selektif transport. Jadi kerusakan surface area dari mukosa ini itu akan menyebabkan uh, unstirred water layer tersebut mengalami gangguan. Sehingga uh, kita tahu ya bahwa tadi uh, pakan itu juga mengandung banyak antigen yang 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 apa yang bisa merusak usus. Nah, ketika mekanisme unstirred water layer ini tidak 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 berfungsi secara maksimal, maka Uh, Selektif transport tersebut tidak akan terjadi sehingga tidak hanya nutrien yang masuk ke ke apa namanya mukosa usus tapi juga ada toksin dan patogen yang bisa masuk ke situ. Oke, okay? nah intestinal mukosa ini dikelilingi dihuni oleh yang kita sebut sebagai enterocyte dan ini penting sekali enterocyte itu self life-nya hanya tiga hari jadi setiap tiga hari dia akan mengalami regenerasi. Proses regenerasi ini membutuhkan energi, sehingga tadi disebutkan bahwa energi yang dikonsumsi oleh saluran pencernaan itu proporsinya hampir 20 dari total energi yang dibutuhkan oleh ayam. Oke, salah satunya adalah untuk meregenerasi enterosit tersebut. Oke, nah ketika ayam itu mengalami inflamasi misalnya, maka proses uh, regenerasi ini akan berlang kebutuhannya harus menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena, Karena self life-nya menjadi lebih pendek. Jadi kerusakan yang terjadi menjadi lebih cepat sehingga dia membutuhkan proses regenerasi yang lebih cepat. Nah, itu bisa dipahami ketika ayam itu mengalami inflamasi, maka uh, dia akan me apa, menyebabkan produktivitasnya akan sangat menurun. Yang berikutnya, enterocyte itu mengandung goblet cell yang dimana mana goblet cell ini menghasilkan uh, musin yang uh, biasanya kita sebut sebagai mukus kemudian enzim. Nah, Goblet cell ini juga merupakan sistem kekebalan yang saya sebut tadi sebagai mukosal immunity. Goblet cell ini akan membantu proses trans apa ya, mengenali antigen, kemudian dia memproses antigen tersebut apakah antigen itu bisa di harus langsung dibunuh ataukah diproses selanjutnya menjadi sistem kekebalan yang sifatnya spesifik. Jadi itu diperankan oleh goblet cell. Nah, Mukus ini itu penting sekali karena dia merupakan uh, apa ya salah satu prosa uh, memerankan uh, memerankan fungsi yang mirip dengan unstead water layer. Jadi dia uh, bisa me, 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 melakukan proses seleksi uh, selection transport. Nah, musin itu uh, kaya akan treonin sehingga eh, ketika eh, apa namanya terjadi kekurangan dari treonin misalnya maka produksi musin ini akan terganggu dan besar kemungkinan ayam itu mengalami masalah baik dari sisi sistem kekebalannya maupun dari sisi eh, selektif transformation eh, transportation-nya. Jadi akan eh, akan mudah sekali eh, ayam itu mengalami infeksi dari yang disebabkan oleh patogen yang yang, yang masuk melalui saluran pencernaan. Oke. Okay? Nah, disebutkan di sini bahwa musin itu adalah chemical control of patogen. Oke. Okay. Nah, berikutnya di intestinal mukosa itu ada juga yang kita sebut yang sering kita sering dengar gitu ya, namanya tight junction. Jadi tight junction ini adalah paracellular block diffusion. Jadi Bayangkan ya mekanisme dari selektif transport itu itu luar biasa berlapis berlapis-lapis di dalam saluran pencernaan itu dimulai dari di surface area ada unstead water layer kemudian ada mukus yang dihasilkan oleh sel goblet kemudian juga ada tight junction jadi ini adalah proses berlapis dari saluran pencernaan untuk menyeleksi untuk memastikan bahwa hanya nutrien yang dibutuhkan oleh ayam yang bisa masuk ke dalam saluran pencernaan bukan antigen. Nah, any morphological change will reduce the barrier function. Jadi contoh tadi yang sudah saya sebutkan antigen translocation. Jadi ketika fungsi-fungsi selektif transport ini terganggu maka tidak hanya nutrisi yang baik yang akan masuk ke dalam saluran pencernaan, tetapi juga ada antigen, baik dari patogen nah. maupun eh, toksin tadi yang akan masuk ke saluran pencernaan dan akan merusak eh, saluran pencernaan tersebut secara lebih masif. Nah, menurut penelitian dari yang menarik, menurut penelitian dari Stanley dan kawan-kawan tahun 2019, ketika tag junction ini rusak, jadi tie junction itu rusak berarti kan kerusakannya cukup dalam. Nah, salah satu kerusakan yang yang menyebabkan tie junction ya, salah satu uh, patogen yang bisa merusak tie junction ini adalah parasit. Parasit kalau di uh, poultry, kalau di broiler itu koksi yang paling dominan, kalau di layer bisa koksi maupun cacing, itu mampu merusak usus sampai sampai lapisan tie junction ini. Nah, ketika tie junction ini rusak maka oksigen enter the anaerobic lumen. Menurut penelitian dari Stanley dan kawan-kawan tahun 2019. Nah ketika oksigen yang ada di, kebutuhan oksigen tadi cukup besar ya. Ketika oksigen itu masuk sampai ke lumen usus. Maka this is the favorable environment for the protobacteria E. coli dan Salmonella. Jadi E. coli dan Salmonella ini normalnya dia tidak attach ke lumen karena mekanisme dari salah satunya adalah produksi dari e, mukus ini. Nah, ketika teks junction ini mengalami kerusakan, maka mekanismenya adalah oksigen ini akan masuk ke lumen dan itu menjadi e, apa ya e, lingkungan yang sangat favorable e, untuk E. coli dan Salmonella tumbuh. Ini yang harus kita pahami uh, sehingga kerusakan yang diakibatkan oleh parasit tersebut meskipun bersifat subklinis itu akan menyebabkan uh, apa uh, secondary infection yang uh, disebabkan oleh E. coli dan salmonella dan kita tahu bahwa E. coli dan salmonella ini merupakan bakteri yang sangat patogen dan bisa menyebabkan uh, infeksi yang, yang 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 cukup signifikan. Oke, okay? nah ketiga eh organ atau struktur dari intestinal mukosa tadi regulating intestinal permeability tadi. Jadi selective transport across the biological interface. Oke. Okay? Nah, makanya sekarang penggunaan butirit misalnya itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak uh, diberikan di uh, komposisi pakan karena butirit menjadi salah satu dari uh, sumber maka apa namanya primary source for the enterocyte proliferation. Jadi merupakan sumber nutrisi utama dari enterocyte untuk berproliferasi atau beregenerasi. Nah, salah satunya bisa kita berikan butirat maupun glutamin. Oke, nah struktur berikutnya yang sering kita lupakan tetapi sekarang eh, sudah sangat dipahami terutama setelah EGP eh, atau anti pemberian antibiotik dalam dosis yang rendah itu di dibatasi atau dilarang ya yakni struktur dari intestinal microbiota seperti yang tadi saya sebutkan bahwa the intestine is a fermentation chamber consists of so many bacteria jadi ada lebih dari menurut eh, penelitian dari Hofa tahun 2003 di di US itu lebih dari 1000 microbial species 10 pangkat 14 populis, populasinya cukup 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 besar. Nah, the numbers and diverse increase uh, along the distal region. Jadi makin ke bawah saluran pencernaan itu, maka jumlah bakteri itu menjadi makin beragam oke maka fungsi gizat sebagai penyeleksi awal bakteri itu sangat penting karena kita pasti ingin memasukkan bakteri bakteri yang baik saja bukan bakteri bakteri patogen saja dan usus, usus di bagian bawah itu Uh, merupakan area yang cukup favorable untuk bakteri-bakteri tumbuh. Makanya uh, the numbers and the diversity increase along the distal region. Oke. Okay? Nah, plays an important role in regulating immune system. Uh, nanti saya akan jelaskan. Jadi selain dari sel goblet tersebut, salah satu uh, hal yang berperan dalam meregulasi mukosal immunity adalah mikrobiota. Karena mikrobiota yang bersifat komensal tersebut akan menghasilkan metabolit yang disebut sebagai mikrobial peptide namanya. Nah, mikrobial peptide ini secara rutin atau secara normal akan merangsang sel goblet tersebut untuk lebih aktif. Yang, yang harus kita pahami bahwa sistem kekebalan Seluler itu sifatnya naif, jadi eh, tidak aktif. Begitu ya? Nah, aktivasi dari sistem kekebalan seluler tersebut, itu salah satunya diperankan oleh intestinal microbiota melalui mekanisme menghasilkan metabolit yang disebut sebagai antimikrobial peptide. Oke, okay? jadi antimikrobial peptide itu berfungsi dua hal, yang pertama dia meregulasi sistem kekebalan, merangsang sistem kekebalan seluler tersebut agar lebih aktif. Yang kedua, antimikrobial peptide juga secara langsung mampu membunuh bakteri patogen yang lain dengan mekanisme quorum sensing. Oke, okay? nah, eh, jujur ya sebenarnya ya, the diverse population the better. Ini yang perlu kita pahami. Jadi. Uh, pada waktu kita memberikan antibiotik, terutama di umur-umur awal pemeliharaan, itu kita harus paham sekali bahwa pemberian antibiotik tersebut akan menyebabkan diversity dari uh, microbial population itu akan terganggu, terutama ketika kita memberikan antibiotik yang sifatnya broad spectrum, ya, yeah. the diverse, the microbiota. Population in the gut, the better. Nah, ini yang sekarang, apa namanya, menjadi salah satu topik yang sangat banyak diteliti, terutama setelah fase pandemi ini, bahwa setiap infeksi yang sifatnya novel yang baru yang belum kita kenal tubuh belum mengenal maka kekebalan yang paling berperan adalah mukosal immunity dan mukosal immunity ini diperankan oleh mikrobiota dan mikrobiota itu the diverse the more diverse the better nah ini sebagai salah satu contoh ketika anak-anak kita ya atau ini ayam juga sama kurang lebih sama semasa awal hidupnya tidak dikenalkan oleh tidak mengenal tidak kenalkan oleh um, uh, makrobiota yang 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 cukup banyak maka besar kemungkinan mukosal immunity dia juga mempunyai uh, kapasitas yang sangat terbatas sehingga ketika ada infeksi yang sifatnya novel yang baru maka respon sistem kekebalan dia juga tidak akan cukup baik dan itu terjadi di di ayam tetapi yang 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 uh, jadi yang pertama yang menyebabkan the diversity of the population itu will in will will decrease is because we giving the broad spectrum of antibiotic at the beginning kemudian yang kedua mungkin karena lingkungan kandang itu uh, juga uh, apa diversity ini dari sisi positif ya lingkungan kandang yang mempunyai uh, komposisi mikroba yang bersifat patogen seperti yang kita tahu bahwa Bakteri patogen itu cenderung akan bersifat dominan, sehingga itu akan menyebabkan diversity dari populasi mikrobiota juga akan mengalami eh, gangguan. Oke, nah faktor berikutnya yang, yang yang ini menjadi menjadi concern juga di di industri kita sekarang bahwa ketika kita memberikan antibiotik secara terus menerus eh, dengan molekul yang sama maka akan terjadi mekanisme yang disebut sebagai resistensi. Nah, resisten itu sebenarnya adalah mekanisme selective pressure bahasanya. Jadi ketika kita memberikan antibiotik secara terus-menerus dengan molekul yang sama, maka besar kemungkinan bakteri-bakteri yang resisten saja yang akan tumbuh. Sementara bakteri-bakteri yang tidak resisten itu akan terbunuh oleh uh, antibiotik tersebut. Sehingga itu akan menurunkan diversity dari intestinal mikrobiota yang ada. Ya, jadi resiko-resiko itu harus kita pahami sehingga uh, kita bisa me, me, membantu kita untuk mengidentifikasikan kenapa ayam itu rentan sekali terhadap uh, terhadap infeksi uh, yang 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 uh, yang didapat dari 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 luar. Salah satunya mungkin bisa disebabkan karena tidak cukup diverse populasi dari uh, mikrobiota tersebut. Oke. Okay? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa protein bypassing the small intestine is really dangerous. Oke? Okay? Nah, karena menurut penelitian dari apa Jalati dan kawan-kawan tahun 2016, jadi protein yang bypass ke small intestine, terutama ke sekum, itu akan menyebabkan over fermentation, terutama oleh bakteri-bakteri gram positif, bakteri-bakteri e, salah satunya adalah Clostridium dan itu sifatnya harmful. Oke, okay? nah bypass protein tersebut e, sumbernya dari mana? Mungkin dari surplus protein diet. Jadi kita terlalu e, apa komposisi protein kita terlalu besar atau digestibility-nya kurang bagus. Itu yang harus kita pahami. Jadi pada waktu kita memformulasikan pakan di awal pertumbuhan hal tersebut harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada surplus protein dan bypass protein to the small intestine specifically through sika. Kemudian bisa jadi bypass protein itu dihasilkan dari yang kita sebut sebagai endogenous protein. Oke. Nah, endogenous protein itu apa? Endokrins protein itu adalah hasil metabolit normal normal fisiologi yang dihasilkan dari mekanisme inflamasi. Jadi seakan-akan begini, ketika kita pihara ayam terutama di broiler itu jangan sampai ada proses inflamasi dari sumber apapun, baik dari patogen, dari antigen yang lain, apapun. Karena apa? Proses inflamasi tersebut akan menghasilkan endogenis protein dan endogenis protein ini akan bypass ke sistem pencernaan yang ada di bawah, terutama di sekum dan itu akan menyebabkan a lot of problem. Oke? Okay? Nah, dulu ketika pemberian AGP antibiotik growth promoter itu masih diperbolehkan. Salah satu mekanisme kerja dari pemberian antibiotik dalam dosis yang rendah itu, itu bersifat antiinflamatori. Maka maka ketika antibiotik growth promoter itu dilarang, salah satu yang menjadi konsentrasi adalah bagaimana menggantikan peran antiinflamatori yang sebelumnya diperankan oleh antibiotik growth promoter tersebut untuk diberikan di pakan sebagai imbuhan pakan. Nah itu banyak sekali uh, uh, yang bisa kita pilih ya menjadi alternatif untuk mereplace uh, antibiotik growth promoter tersebut yang mempunyai peran sebagai anti inflammatory. Oke. Okay? Nah uh, bypass protein juga uh, tersebut seperti yang saya sampaikan karena dirusak oleh koksi, misalnya parasit. Karena parasit, koksi, maupun cacing itu mampu merusak tight junction sehingga besar kemungkinan maka protein itu akan mengalami apa ya absorpsinya akan terganggu sehingga dia akan bypass through the small intestine. Oke, nah ini yang yang tadi ingin saya jelaskan. Jadi bagaimana peranan bakteri mampu meregulasi sistem kekebalan mukosa. Jadi dia dengan cara menghasilkan antimikrobial peptide Nah, antimikobial peptide ini akan merangsang sel goblet yang sifatnya cenderung naif eh, apa ya? eh pasif untuk bisa lebih aktif memfagosit me, me, atau memakan bakteri yang ada di permukaan. Jadi yang yang kita perlu pahami bahwa bakteri itu tidak mampu masuk ke lumen karena ada mekanisme musin di situ atau mukus di situ. Nah, ketika mikroorganisme komensal yang ada di usus tadi menghasilkan antimikrobial peptide, maka mekanisme mukus ini akan dibantu fungsinya oleh sel goblet. Nah, sel goblet ini akan menjadi lebih aktif sehingga dia bisa bermigrasi ke ke atas dan dia melakukan selektif fagositosis. Dia akan secara aktif memakan bakteri-bakteri yang bersifat patogen di situ. Nah, berikutnya sel goblet ini juga akan memakan antigen yang sengaja kita berikan misalnya karena vaksin ya. Vaksin yang kita berikan melalui air minum, maka sel goblet ini akan mem secara aktif memakan antigen yang kita berikan melalui uh, yang melalui vaksin tersebut melalui air minum terutama untuk dirubah di coding menjadi sistem kekebalan spesifik berupa imunoglobulin. Nah, ini yang bisa menjelaskan dengan baik bahwa ketika ayam itu mengalami problem pencernaan, saluran pencernaan di awal, maka besar kemungkinan respon dia terhadap vaksinasi yang kita berikan itu juga tidak akan maksimal melalui mekanisme tersebut. Arti karena karena apa? Karena sel goblet mungkin jumlahnya terbatas dan rangsangan sel goblet yang diperankan oleh mikrobiota tersebut juga tidak maksimal sehingga mekanisme apa pem, perubahan pembentukan sistem kekebalan yang yang diperantari oleh sel goblet tersebut menjadi sistem kekebalan spesifik menjadi terbatas sehingga kita bisa lihat bahwa setiap ada gangguan saluran pencernaan di fase-fase pertumbuhan awal itu besar kemungkinan juga mempengaruhi respon vaksinasi yang kita berikan, terutama vaksinasi yang melalui air minum. Oke, nah saya cuma ingin menyampaikan di sini bahwa tidak semua Clostridium itu jelek dan tidak semua Lactobacillus itu baik karena mereka dalam kondisi yang seimbang merupakan Uh, fermentation chamber merupakan uh, komposisi bakteri yang bisa membantu proses kecernaan dari nutrisi yang kita berikan dan the diversity is really important the the more diverse the better kita lihat ya jadi di awal pertumbuhan kemudian di usus paling belakang itu makin diverse Nah, ketika diversity ini terganggu, maka fungsi-fungsi yang diperankan oleh mikrobiota tersebut juga akan mengalami eh, gangguan. Nah, mekanisme dari saya akan jelaskan sedikit, mudah-mudahan eh, bisa dipahami dengan 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 baik ya. Jadi, bagaimana mekanisme mukosal immunity, sistem kekebalan mukosa yang ada di saluran pencernaan tersebut mampu menghasilkan sistem kekebalan spesifik. Oke. Okay? Nah, yang pertama mekanismenya seperti ini. Ketika ada patogen, baik dari virus, bakteri, parasit, dan sebagainya, maka yang pertama kali memproses itu adalah sistem kekebalan seluler atau sistem kekebalan mukosal non spesifik yang ada di 70 persennya ada di saluran pencernaan. Nah, proses identifikasi tersebut, proses apa namanya, proses awal tersebut itu yang kita sebut sebagai processing. Nah, processing itu menghasilkan tiga hal. Jadi, apakah patogen tersebut ditoleransi? Jadi, bayangkan kalau ayam atau eh, makhluk hidup itu tidak mempunyai mekanisme toleransi. Jadi, semua yang masuk ke saluran pencernaan itu dianggap sebagai patogen. Yang kita yang eh, mekanismenya disebut sebagai eh, apa? Hypersensitivity atau autoimun ya misalnya. Nah itu karena e, ke, ketidakmampuan dia untuk memproses tolerance. Jadi tidak semua material yang masuk ke dalam saluran pencernaan itu sifatnya patogen. Maka processing oleh mukosal imun sistem itu menjadi sangat penting. Karena apa? Processing tersebut mampu membedakan apakah molekul atau apakah komponen-komponen tersebut ditoleransi sehingga dia diproses lebih lanjut misalnya apa namanya nutrisi ataukah dia bersifat dikenali sebagai sesuatu yang sangat berbahaya sehingga dia harus dieliminasi secara secara cepat melalui mekanisme kemikal misalnya jadi dia menghasilkan sitokin misalnya ya untuk dieliminasi ataukah patogen tersebut material tersebut diproses lebih lanjut melalui mekanisme yang disebut sebagai presenting. Nah, presenting ini adalah proses perubahan atau proses apa namanya yang di yang diperankan oleh mucosal immunity untuk di apa ya, patogen tersebut itu dipresentasikan, di, disajikan ke dalam sistem kekebalan yang sifatnya humoral untuk diproses lebih lanjut menjadi sistem kekebalan spesifik imunoglobulin. Oke, okay? nah inilah yang menyebabkan yang tadi saya, saya jelaskan bahwa ketika saluran pencernaan itu mengalami kerusakan, maka salah satu yang bisa berimpact itu adalah pemberian vaksin yang kita berikan itu tidak maksimal. Karena apa? Processing yang dilakukan oleh sistem kekebalan mukosal immunity yang ada di saluran pencernaan tersebut juga akan mengalami gangguan. Sehingga besar kemungkinan yang mampu dipresentasikan oleh sistem kekebalan non-spesifik tersebut itu juga terbatas. Artinya kalau jumlah yang dipresentasikan antigen dari vaksin tersebut yang dipresentasikan itu jumlahnya terbatas, maka sistem kekebalan, jumlah sistem kekebalan humoral yang tercipta, yang bisa, yang kita ukur biasanya melalui titer antibody itu, juga akan terganggu, juga akan terbatas. Nah itu penjelasan dari mekanisme sistem kekebalan non-spesifik yang diperankan oleh mukosa dari saluran pencernaan ke sistem kekebalan spesifik yang ada di ayam. Nah, ini adalah rangkuman dari yang 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 saya jelaskan mengenai fungsi dan struktur dari masing-masing saluran pencernaan tersebut. Jadi, saya sudah saya kira saya sudah jelaskan semuanya. Jadi, ada critical point di sini. Yang pertama adalah retention time. Jadi, kita harus memastikan bahwa retention time yang terjadi di saluran pencernaan ayam itu sesuai dengan eh uh, alokasi yang sudah diberikan atau alokasi yang normal. Karena apa? Karena jika alokasi ini terganggu contoh misalnya, ketika eh uh, alokasi retention time yang ada di duodenum ini terganggu, maka proses enzimatik dan emulsifikasi yang terjadi di duodenum itu juga akan terganggu. Oke, okay? yang pertama. Yang kedua, jika duodenum itu mengalami kerusakan mengalami inflamasi, maka juga akan mempengaruhi proses uh, retention time tersebut, alokasi retention time tersebut bisa lebih cepat. Nah, ketika lebih cepat, maka juga akan terjadi proses uh, proses enzimatik dan emulsifikasi ini juga akan terganggu. Sebagai contoh, ketika broiler mengalami kasus koksidiosis sehingga dia mengalami kerusakan yang cukup parah gitu sampai dengan taik jangsen tadi, maka yang paling kelihatan sekali efeknya adalah gangguan absorpsi dari lemak. Jadi kotorannya menjadi lebih berlemak. Bisa dipahami kenapa? Karena kerusakan yang ada di duodenum akan menyebabkan proses emulsifikasi itu terganggu. Emulsifikasi itu adalah proses kecernaan mencerna Sehingga terlihat di feces lemak tersebut masih cukup banyak tidak tercerna dengan baik itu menjadi salah satu uh, contoh yang perlu kita pahami jadi uh, diagnosa yang kita uh, ini juga uh, juga sangat penting buat saya untuk uh, untuk memahami proses ini karena apa diagnosa yang 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 akan nanti ditegakkan berdasarkan ciri ciri awal dari uh, dari feses yang yang terlihat itu juga bisa mengindikasikan kerusakan organ saluran pencernaan yang mana yang Mungkin terjadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan yang ingin saya highlight di sini, ada dua mekanisme antiperistaltik di sepanjang saluran pencernaan. Yang pertama itu terjadi di duodenal connection with gizzard. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk proses kecernaan mekanis yang lebih baik. Ya seperti yang kita tahu bahwa proses di sini proses kecernaan mekanis dan kemikal uh, itu berlangsung secara bersamaan di dalam sini sehingga mekanisme uh, gastroduodenal reflux namanya itu mutlak sekali diperlukan agar proses kecernaan berikutnya proses absorpsi terutama di duodenum uh, di jejunum sama ileum itu berlangsung secara maksimal. Oke itu yang pertama. Yang kedua proses ant peristaltik itu terjadi di ileocecocolic junction namanya. Namanya seca ileal reflux. Dan ini yang cukup berbahaya. Ya, ketika eh, kita mengalami problem fit intik misalnya, ya kan? Atau ayam itu sengaja dipuasakan. Besar kemungkinan eh, mekanisme seco -ilial reflux ini akan terjadi. Mekanisme ini normal terjadi untuk meretensi sisa-sisa protein nitrogen dan air, oke okay. mineral fiber dan air mekanisme normal. nah ini akan menjadi lebih panjang mekanisme cecal ileal reflux ini menjadi lebih sering pada saat pakan itu tidak ada Nah, yang kita sebut pada baik karena puasa sengaja dipuasakan atau karena suhu tinggi sehingga ayam itu uh, fit intake-nya terganggu karena heat stress atau uh, karena faktor lain yang menyebabkan uh, fit intake itu menjadi lebih uh, tidak 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 maksimal. Oke. Okay? Dan dan ini sangat berbahaya karena apa? Karena di sekum clostridium itu merupakan bakteri yang cukup dominan. Awalnya Clostridium itu membantu ayam untuk memproduksi volatile fatty acid. Salah satunya adalah butiric acid tadi. Jadi butiric acid secara normal diproduksi oleh bakteri dari serat. Karena butiric tadi berfungsi sebagai enterocyte proliferation. Nah, tetapi ada resiko ketika kita melakukan pemuasaan misalnya atau kita mengalami problem feed intake misalnya maka ada ada mekanisme seko reflux ini yang bisa mentranslokasi clostridium ke saluran pencernaan yang lebih atas yakni di ilium. dan ini akan 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 bersifat sangat fatal. Oke. Okay. berikutnya ini adalah gangguan. Eh, tadi saya sebutkan mengenai inflamasi. Jadi inflamasi itu sebenarnya adalah respon normal dari saluran pencernaan karena eh, terutama untuk merespon adanya antigen. Jadi respon pertama sistem kekebalan tubuh itu berupa inflamasi. Tetapi yang berbahaya adalah overwhelm, keterlaluan. Karena apa? Satu dari sisi kesehatan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang berikutnya adalah inflamasi tersebut akan menyebabkan konsumsi energi yang cukup besar. Jadi penelitian dari dari classing, ketika ada inflamasi maka energi itu sekitar 3 sampai 13 persen konsumsinya itu menjadi lebih besar karena kasus karena proses inflamasi tersebut. Kemudian konsumsi protein juga akan menjadi lebih besar. Dan anti nutritional faktor itu menjadi salah satu penyebab dari proses inflamasi ini. Nah, inflamasi tersebut kalau secara overwhelm, secara terus-menerus terjadi akan menyebabkan tisu damage, kerusakan dari lapisan usus, kemudian akan menyebabkan kerusakan dari sel epitel sehingga kita memerlukan proses regenerasi sel enterosit tadi menjadi lebih lebih cepat dan butuh butirik asid lebih lebih banyak sehingga tidak bisa mengandalkan hanya butirik asid yang dihasilkan oleh internal oleh oleh bakteri Clostridium. Nah, yang berbahaya adalah meningkatkan pasas rate. Nah, tadi saya sudah disebutkan. Jadi ketika retention time itu alokasinya berubah, ya kan? Maka Bayangkan kalau inflamasi ini terjadi di duodenum tadi seperti yang tadi saya simulasikan, maka salah satu yang bisa terlihat adalah pencernaan dari lemak itu akan terganggu. Itu yang bisa kita lihat. Nah, fasting atau reduce feed intake, feed intake yang yang, yang kurang, mungkin karena brooding mungkin karena perubahan tekstur dari pakan yang 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 secara secara cepat jadi proses pencampur apa namanya perubahan kadang-kadang kan begini terutama ini terjadi di broiler maupun di layer pada kondisi yang sekarang di mana raw material itu sangat mahal pakan itu pada banyak naik harganya dengan 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 cukup drastis maka akan terjadi perubahan apa namanya itu untuk mengatur cash flow begitu ya maka peternak itu mengandalkan supply dari beberapa supplier. Dari itu akan terjadi sudden change in feed texture karena masing-masing supplier mempunyai feed texture yang berbeda-beda, mempunyai sumber raw material yang berbeda-beda meskipun formulasinya sama. Itu besar kemungkinan akan menyebabkan fasting, reduce feed intake. Nah, ketika proses fasting ini terjadi, itu akan menyebabkan tadi yang yang tadi saya sebutkan anti peristaltik itu terjadi terutama di seko ilial junction tadi. Dan itu akan menyebabkan uric acid to secum. Clostridia. Microbe from sikat to intestine yang kita sebut sebagai dysbacteriosis terutama jika Clostridium itu masuk ke ilium. Nah, Clostridium ini unik sekali karena sifatnya sangat oportunistik. Pada waktu di sekum, dia bersifat eh, apa ya? komensal tetapi ketika dia berubah ketika dia bermigrasi ke intestine dan jumlahnya e, cukup besar maka dia akan merubah sifatnya menjadi lipolitik dan proteolitik sehingga dia bisa memanfaatkan bypass protein yang diakibatkan karena e, fasting tersebut untuk berproliferasi menjadi lebih cepat. Nah, ketika dia berproliferasi menjadi lebih cepat, jumlahnya cukup semua bakteri itu mempunyai mekanisme yang disebut sebagai quorum sensing. Dalam jumlah tertentu, maka dia akan menghasilkan metabolit tertentu untuk menyerang lawannya dan untuk bertahan hidup. Nah, sayangnya metabolit yang dihasilkan Clostridia pada saat dia apa, mencapai jumlah tertentu itu adalah toksin. Dan toksin ini sangat-sangat-sangat apa ya sangat berbahaya buat lapisan mukosa di saluran pencernaan. Dan yang paling yang pertama kali dirusak adalah ilium karena yang paling dekat. Ya kan? Nah, ilium itu adalah organ 100% berfungsi sebagai proses absorpsi. Dan yang terpenting sekali, terutama di layer ketika kita mengalami apa namanya itu problem disbakteriosis ini, ilium itu proses penyerapan kalsium itu paling besar terjadi di situ. Sehingga terutama di fase-fase late lay ya, di, di bertelur di fase-fase-fase akhir bertelur, ketika ayam itu mengalami disbakteriosis, maka besar kemungkinan ayam farm tersebut mengalami masalah cracking egg. Jadi mengalami masalah kerabang. Karena apa? Karena penyerapan kalsiumnya itu terganggu. Kenapa terganggu? Karena terjadi kerusakan yang ada di ilium. Nah, cara mendeteksinya gampang. Ketika kita mengalami masalah kerabang, biasanya yang pertama kali dilakukan adalah penambahan apa namanya kalsium di pakan. Nah, ketika penambahan kalsium yang kita berikan di pakan itu responnya tidak bagus, coba kita cek. Apakah ada kasus disbakterosis di situ? Jika iya, maka respon pemberian tambahan kalsium tersebut tidak akan berespon secara baik. Karena apa? Karena organ yang berfungsi untuk menyerap kalsium itu mengalami kerusakan. Dan itu sering-sering sekali terjadi dan tanpa disadari. Sehingga kita memberikan solusi atau kita membuat tindakan yang sebenarnya kurang efektif. Oke. Okay. Nah, dari penjelasan tadi, maka yang yang saya sebut sebagai uh, untuk menjaga saluran pencernaan ini berfungsi uh, untuk menjaga kesehatan dari saluran pencernaan ini, kita memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yang bersifat holistik. Oke? Okay? Jadi, uh, berdasarkan penjelasan tadi, holistic view of intestinal health should consist of three things. Jadi kita harus bisa melihat dari sudut ayamnya. Dari sudut ayamnya adalah umur itu sangat menentukan karena masing-masing umur tahapan dari umur tersebut mempengaruhi kondisi dari saluran pencernaan tersebut. Oke? Okay. Yang kedua adalah genetik. Of course, broiler, layer maupun breeder mempunyai apa ya? Mempunyai karakter yang berbeda-beda. Breeder terutama. Itu adalah broiler yang kita piara untuk bertelur, jadi sehingga dia mempunyai potensi berat badan yang sebenarnya sama dengan broiler. Very fast, nah, untuk men menghasilkan telur maka kita atur fit intake-nya, ya kan, sehingga dia tidak sesuai dengan potensi makan yang normal yang harusnya dia punya sehingga ada mekanisme fasting di situ. Maka seperti yang tadi saya jelaskan, fasting itu mempunyai resiko-resiko yang harus kita sadari. Sehingga eh, dengan menyadari resiko karena pembatasan pakan tersebut, maka kita harus tambahkan misalnya eh, fit additive dan eh, dan yang dan sebagainya untuk meminimalisir risiko tersebut. Oke. Okay? Nah, berikutnya dari sisi host itu adalah health status. Contoh tadi yang saya sebutkan adalah inflamasi. Ketika ayam itu mengalami inflamasi, maka semuanya akan berubah. Mulai dari komposisi apa namanya itu proporsi energi yang dibutuhkan berubah. Komposisi bakteri yang ada di saluran pencernaan berubah dan itu akan merubah segala hal, merubah eh, seluruh tatanan dari kesehatan saluran pencernaan. Jadi, dari sudut pandang host itu ada tiga hal: umur itu harus kita perhatikan, genetik juga kita harus perhatikan, sama health status, maka eh, eh, sering digagas komposisi pakan itu harus juga memperhatikan dari health status ini. Jadi komposisi pakan untuk ayam yang ada di pesisir dengan RH rendah tetapi suhunya tinggi atau komposisi pakan yang untuk ayam yang ada di ketinggian itu harusnya berbeda atau komposisi pakan di musim hujan dengan komposisi pakan di musim dingin atau komposisi pakan di area yang challenge penyakitnya cukup tinggi dan di area challenge penyakitnya cukup rendah itu harusnya berbeda. Karena apa? karena itu juga akan mempengaruhi proses dari uh, penyerapan dari salur, uh, dari nutrien tersebut hubungannya erat hubungannya dengan uh, status kesehatan saluran pencernaan oke okay? nah sudut pandang yang kedua kita harus lihat dari environment patogen tentu saja kemudian uh, suhu dan kelembaban ini penting sekali karena apa suhu dan kelembaban akan mempengaruhi heat stress heat index dan suhu dan kelembapan akan mempengaruhi asupan oksigen. Oksigen itu 30% lebih dikonsumsi oleh saluran pencernaan sehingga kebutuhannya mutlak menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Maka kita harus memberikan lingkungan di mana asupan oksigen itu cukup. Nah, water quality itu juga penting. Yang kita perlu ingat bahwa konsumsi air itu dua kali lipat dari konsumsi pakan, sehingga jika terjadi kontaminasi dari air, jika ada apa namanya kondisi air yang ph-nya tertentu, mungkin ph terlalu tinggi dan sebagainya, maka efek yang dihasilkan itu resiko yang dihasilkan itu dua kali lipat lebih lebih besar dibanding kontaminasi tersebut terjadi melalui pakan. Oke, jadi ini juga harus kita perhatikan untuk uh, melihat atau menjaga saluran uh, kesehatan dari saluran pencernaan. Aspek yang ketiga adalah aspek nutrisi. Nah, aspek nutrisi tentu saja kita tidak menginginkan bypass protein, over atau under protein itu juga akan uh, over atau under nutrien itu juga akan mengalami akan masalah. Jadi makro dan mikronutriennya harus kita sesuaikan berdasarkan age, berdasarkan genetik, health status, patogen status, dan uh, lingkungan yang, yang 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 apa namanya yang ada di uh, farm yang akan kita uh, yang akan kita berikan pakan tersebut digestibility terutama di fase fase awal tadi editif yang harus kita berikan kapan kita memberikan lebih banyak enzim untuk membantu proses kecernaan. kapan kita memberikan misalnya bio emulsifier untuk membantu proses kecernaan lemak yang ada di duodenum dan uh, Kapan kita memberikan asupan-asupan e, nutrisi lain, misalnya butirik acid untuk membantu proses proliferasi dari enterocit tersebut, itu harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah anti nutrisional faktor. Anti nutrisional faktor merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan inflamasi. Maka anti nutrisional faktor itu juga kita harus ketahui dari mikro dari dari uh, raw material yang akan kita uh, uh, kita gunakan pada waktu memformulasikan pakan sehingga kita bisa meminimalisir resiko yang yang besar kemungkinan akan menyebabkan uh, kesehatan dari saluran pencernaan itu uh, terganggu. Pak Wahyudin, ya mungkin bisa kasih kesempatan bertanya dulu. Oh boleh. Ya mungkin karena ini materinya cukup ya ini ya cukup padat baru, ya. Baru banyak yang baru, so mungkin memang ini sudah banyak pertanyaan. Mohon maaf kalau saya ini barangkali materi bisa kita lanjutkan di depan kalau memang hari ini banyak pertanyaan itu pak Wahidin ya, ya ya silakan silakan ya oke okay, saya akan apa uh, membacakan pertanyaan dari audiens ya oke okay, terima kasih sebelumnya pada teman-teman dan -teman, juga ya mahasiswa dan juga yang dari luar mahasiswa UB ya yang sudah masih Online pada saat, saat ini ya, jadi ada 11 pertanyaan di sini Pak Yudin ya, cukup banyak ya mudah-mudahan okay. kita punya waktu cukup untuk bisa merespon apa pertanyaan-pertanyaan ini ya. Okay. Jadi ini mengenai tentang oksigen yang pertama ya tadi hmm. dikatakan bahwa oksigen untuk apa saluran pencernaan Cernan. terkait kebalan ini dia mengkonsumsi oksigen sampai persen gitu ya. Mungkin pertanyaannya kalau yang sisanya itu apa saja gitu. ya, ya, ya. Tentu, tentu saja masuk ke saluran pernafasan Pak. Ya, jadi yang sisanya itu adalah saluran pernafasan ya. Jadi Pak, ya, Masukon dari keluarkan pam ya. ya jadi yang ingin Sisi saya highlight bener. di sini bahwa bahwa oksigen itu tidak 100% hanya untuk e, mem, apa, memenuhi kebutuhan nafas, oh, tapi ya. sebagai ya tetapi juga memenuhi kebutuhan dari saluran pencernaan. Jadi ketika kita mengalami problem dari asupan oksigen karena mungkin lokasi farm kita eh, tidak ideal begitu ya. Maka tidak hanya problem pernafasan yang mungkin kita hadapi tetapi juga ada resiko dari problem pencernaan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Okay. Kemudian yang kedua mengenai ini mungkin keterkaitannya dengan kesehatan pencernaan ini ya okay. kalau akibatnya meng, apa, mengalami keterdilan atau keterlambatan yeah. itu bagaimana cara mengatasinya mungkin dari sisi kebalan maupun kesehatan ususnya pak ya jadi eh, apa namanya lambat tumbuh eh, itu seperti tadi yang saya sebutkan sebenarnya itu kita harus bisa melihat dari eh, eh, pertumbuhan terutama saluran pencernaan tadi itu pertumbuhannya itu dimulai dari fase inkubasi. Yeah. Maka eh, yang pertama yang bisa kita lakukan seleksi awal dari penerimaan DOC yang kita yang kita terima di farm itu sangat penting seleksi awal. Jadi kita harus bisa memas yang ke kalau bisa kita pastikan bahwa DOC yang kita terima itu eh, DOC yang memenuhi kriteria yang yang bagus dari sisi berat maupun oh, dari sisi ya body weight, kemudian eh, uh, tidak dehidrasi, tidak mengalami ompalitis dan yang berikutnya proporsi dari yolk itu harus eh, uh, seimbang. Saya lupa persentasenya harus berapa yang, yang 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 bagus tersebut, tetapi itu menandakan bahwa ketika komposisi yolk yang ada di DOC itu besar, maka artinya yolk tersebut tidak terserap secara baik pada fase inkubasi. Nah, ketika yolk tersebut tidak terserap secara baik pada fase inkubasi, maka eh, proses pertumbuhan dari saluran pencernaan salah satunya itu juga akan mengalami keterlambatan dan itu tidak bisa dikompensasi di eh, farm. Ya. Jadi ya itu pak. Jadi eh, ya. DOC kualitas DOC. Kemudian kualitas DOC yang pertama, yang berikutnya adalah akses pakan dan air yang yang apa ya akses pakan dan air di hari-hari pertama DOC tersebut datang itu juga akan sangat membantu untuk mengatasi atau meminimalisir kasus kerdil yang ada di ayam kita. Ya, terlepas Oke. dari faktor virus atau infeksi yang terjadi di ya. di uh, di induknya ya, kalau itu ya. sifatnya irreversible, ya. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan efek antibiotik, Pak. Mungkin ya. ini pertanyaan akan saya luas sedikit ya. Mm -hmm. antibiotik dan juga fitobiotik ya, Pak ya. ya. Apakah itu juga bisa membunuh atau menghambat bakteri yang non patogen, ya? Pengalaman hmm. Saya dan teman-teman mahasiswa, kalau menguji daya hambat pak ya dari suatu zat yang apa yang dipercaya itu bisa menghambat ya dari, dari fitobiotik tanaman ya, uh -huh. ternyata yang dihambat itu dari dari ukuran daya hambatnya tidak hanya pada bakteri yang patogen, tetapi juga pada bakteri yang non patogen. Apakah memang demikian pak? Nah, jadi uh, satu uh, apa namanya antimikroba itu mempunyai namanya minimum inhibitory concentration, daya hambat yang berbeda-beda untuk jenis bakteri yang berbeda-beda. Jadi, contoh antibiotik, makanya antibiotik itu dikenal mempunyai spektrum sempit, mempunyai spektrum luas. Nah, contoh misalnya antibakteri yang sifatnya spektrum sempit, berarti dia hanya bisa membunuh bakteri tertentu dan tidak bisa membunuh bakteri lain. Karena Pak, itu sebenarnya diukur dari minimum inhibitory concentration. Seberapa besar dosis yang kita berikan untuk membunuh bakteri tertentu. Nah, mainnya di dosis, Pak. Jadi, misalnya gini, contoh ketika antibiotik A itu kita berikan dengan dosis 100, dia bisa membunuh E. coli dan Salmonella, tetapi tidak bisa membunuh Clostridium misalnya. Atau sebaliknya. Tetapi, karena apa? Karena MIC untuk Clostridium lebih tinggi. Tetapi ketika kita berikan pada dosis 300, maka Clostridium juga akan terbunuh. Nah, dosis hmm. di sini akan sangat kritikal, Pak. Karena masing-masing uh, antimikroba itu mempunyai minimum inhibitory concentration atau dosis minimum hmm. untuk membunuh bakteri yang berbeda-beda. Okay. Jadi mainnya di dosis. Itu yang terjadi di antibiotik growth promotor. Maka antibiotik growth itu kan uh, dosisnya sangat sangat apa ya rentnya sangat terbatas itu tujuannya adalah untuk melakukan seleksi ya oke okay. terima ya. kasih ini dari Ahmad Bayu Aryawan. ya Ahmad Bayu Ariawan ya. kenyalan usus ayam sebagai bahan pangan ya jadi ini titik usus mungkin ya. ya maka dapat ditentukan dari keberhasilan metabolis simbiotik selama, selama ayam itu hidup gitu pak dan kesehatannya oh. Oh jadi <laughs> ini jeruan gitu ya makin tebal gitu ya ya, ya tentu tentu iya. tentu iya. jadi eh, apa namanya itu eh, ketika usus itu bertumbuh dengan baik maka eh, strukturnya akan eh, struktur yang normal itu pasti akan lumen ususnya akan menjadi lebih tebal nah tebal di sini bukan karena inflamasi tapi tebal di sini karena padatnya enterosit yang eh, struktur yang yang ada sehingga kalau ayam sehat itu tentunya ususnya menjadi lebih kenyal itu itu benar. Tetapi kekenyalan itu kan tidak hanya tergantung dari struktur yang normal, tetapi juga yeah. tergantung dari tekstur ya pak ya. Yeah, yeah. Nah mungkin kadang-kadang makanya ada beberapa beberapa aditif yang bisa untuk meningkatkan teksturnya. Jadi ada struktur tentu struktur itu berhubungan dengan kesehatan, tetapi kalau tekstur itu bisa kita berikan aditif yang yang bisa untuk meningkatkan teksturnya. Yeah. Kalau Dibuang. saya melihat pertanyaan ini mungkin lebih ke aspek keamanan, ya. Keamanan, keamanan, ya. ya. Jadi, kalau misalnya dari ayam yang sakit, ya, sebaiknya organ khususnya gitu sebaiknya tidak digunakan, kan? Gitu, Pak, ya. Betul, karena, karena ada migrasi ada, tadi, ya. ya. Betul. Fungsi betul, karena ya, itu sangat betul. Tergantung karena bergantung kepada usus ini, betul. Karena Oke, tadi, teper, ya, karena tadi, uh, ketika... Uh, Tight junction itu terganggu, maka dia akan memasuk akan, akan uh, uh, oksigen itu akan masuk ke lumen usus, sehingga itu favorable buat E. coli sama Salmonella yang sifatnya juga uh, patogen buat manusia ya itu ya. Uh, masuk ke dalam lumen usus dan itu itu terjadi di ayam-ayam yang sakit. Jadi memang seharusnya ya kalau ayam sakit uh, ya jeruannya jangan dikonsumsi. Oke. Okay. Terima ya, kasih, ya, Pak. Nah, ini yang selanjutnya tentang sel goblet, tentang sel peranan D. sel goblet. Ya. Bagaimana dia merespon antibody? Apakah ah. Dia sebagai pendewasa sel B atau bagaimana? Ya, jadi tadi bagian yang saya sebutkan tadi ya, sel goblet itu salah satu komponen dari seluler immunity namanya sistem kekebalan seluler. Nah, sistem kekebalan seluler tersebut itu memproses antigen dari apapun dari vaksin dan sebagainya untuk diproses menjadi tiga hal. Apakah ditoleransi karena tidak semua eh, zat itu kan sifatnya patogen ya. Contoh misalnya protein yang bersumber dari eh, apa namanya itu animal protein misalnya. Itu pasti dikenali oleh eh, cellular immunity sebagai antigen yang pertama. Tetapi karena sifatnya tidak berbahaya maka maka dia akan ditoleransi. Itu penting sekali. Uh, yang berikutnya itu diproses namanya uh, presenting disajikan Nah itulah yang berhubungan dengan sistem uh, ke, uh, kekebalan uh, spesifik atau humoral immunity jadi ketika sistem kekebalan uh, yang diperantai oleh sel tersebut itu aktif karena rata-rata bersifat naif Pak ketika dia berada di uh, lumen usus pakin paling bawah itu sifatnya naif maka kita perlu mengaktifasi tersebut dengan bantuan mikroba yang ada di dalam saluran pencernaan di saluran pencernaan atas atau atau dengan pemberian uh, antigen yang uh, pemberian uh, yang bersifat imunostimulan. Maka sekarang itu vaksin most preferable vaksin itu diberikan melalui seluler melalui tetes mata atau melalui air minum. Karena apa? Karena itu akan membantu proses uh, aktivasi dari sistem pencernaan seluler tersebut. Sehingga sistem pencernaan uh, yang diperantarai oleh sel tersebut akan membantu proses pembentukan sistem kekebalan humoral. Gitu, Mas. Ya, okay. Jadi ya. vaksinasi uh, kill itu sekarang tidak tidak disukai. Ya, oke. Okay. Ya. Lebih ke cenderung yang menghambat ya. E. Ini dari mahasiswa S2 UB Indah, ya. Oh, Oke, okay. mengenai kerusakan pahit junction, Pak. Wahidin hmm. ya, Tide ya. Tide junction. Kalau sudah terlanjur rusak, ya, apakah akan mempengaruhi kesehatan unggas itu sepanjang hidupnya? Ya, ya. Kemudian, kalau ingin memulihkan, bagaimana, bagaimana caranya? Ya, ya. jadi gini ya. Sel kain? Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi, seluruh lapisan usus villi total itu yang disebut sebagai villi ya itu disusun atas sel-sel epitel yang kita sebut sebagai enterosit tadi. Nah enterosit jangan khawatir itu berproliferasi setiap tiga hari. Nah kerusakan itu kita mempunyai waktu setiap tiga hari enterosit itu berproliferasi ya nah, salah satunya adalah tight junction tersebut. Nah proses proliferasi itu misalnya habis sakit gitu ya itu sangat mengandalkan butirik acid maka pemberian butirik acid pada ayam setelah sakit atau proses recovery itu akan sangat membantu. Karena apa? Karena sebenarnya butirik acid ini mampu dihasilkan oleh ayam melalui bantuan dari mikroba yang ada di sekum. Salah satunya adalah Clostridium, namanya Clostridium butyricum. Tetapi ketika kebutuhannya meningkat karena proses kerusakan sel usus itu masif sekali gitu besar sekali maka pemberian tambahan butirik acid itu akan membantu proses proliferasi atau regenerasi dari dari sel-sel enterosit tersebut yang salah satunya bisa membantu untuk memulihkan atau meregenerasi tight junction. Gitu, Mas. Ya. Kemudian mengenai ini, Pak. Ya. Penggunaan antibiotik ini. ya. ya. Ya, ini kan sudah dilarang sejak 2018 uh -uh. gitu, Pak. Apakah ini ya mungkin pertanyaan umum ini, apakah belum yeah. terlaksana secara utuh gitu, <laughs> gitu Pertanyaan sulit ini. <laughs> uh, ya. uh, sebenarnya, uh, sebenarnya ini uh, ini yang perlu ini menjadi PR kita bersama. Jadi uh, antibiotik terutama penggunaannya sebagai growth promotor selama 40 tahun kita yakini sangat membantu industri kita untuk tumbuh eh, cukup cukup baik ya kan membantu untuk pemenuhan gizi masyarakat dan sebagainya ya manfaatnya cukup bagus tetapi kan ada efek negatif dari sisi resistensi nah yang yang unik adalah sebenarnya mekanisme kerja dari antibiotik growth promotor sampai sekarang itu masih debatable apakah dia hanya membunuh bakteri patogen saja padahal kan sebenarnya dia juga bisa membunuh bakteri komensal, seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya tadi. Nah, makanya mainnya di dosis. Nah, atau punya mekanisme yang lain. Bagaimana kalau ayam itu memang sudah tidak ada bakterinya? Apakah antibiotik growth promoter ini masih berfungsi? Nah, ternyata yang paling dominan menurut penelitian-penelitian yang dilakukan di US selama penggunaan antibiotik 40 eh, tahun tersebut, itu antibiotik growth promoter itu bersifat inflama anti inflammatory Nah, kalau kita yakin bahwa antibiotik growth promoter itu sifatnya antiinflamatori, ketika tidak boleh digunakan, maka alternatifnya itu adalah kita cari aditif yang bersifat antiinflamatori. Misalnya dari essential oil, dari butiric acid juga bisa, dari probiotik juga bisa. Nah, ini yang memang butuh waktu untuk meyakinkan peternak kita bahwa sebenarnya fungsi dari antibiotik growth promoter tersebut sebagai antiinflamatori itu bisa digantikan yang pertama keyakinan, meyakinkan itu butuh waktu. Dan dua tahun memang masih belum cukup ya. E, jadi masih ada beberapa yang masih menggunakan antibiotik growth promoter. Yang berikutnya adalah e, dari sisi kos. Antibiotik e, industri itu kan begini. Ketika industri itu berkembang, e, supla apa namanya itu kompetisi itu e, berkembang, maka harga itu akan turun. Berarti eh dari antibiotik growth promoter itu menjadi murah, makin murah. Nah, se euh, sebaliknya alternatifnya ini karena baru essential oil itu baru diproduksi belum banyak yang bisa memproduksi, probiotik yang bagus juga belum banyak yang bisa memproduksi, maka harganya relatif mahal. Sehingga pada waktu harus menggantikan, maka yang keberatan yang berikutnya selain karena tidak yakin tersebut, harganya lebih mahal. Itu adalah dua masalah yang sedang kita hadapi dan Uh, saya yakin uh, cepat atau lambat uh, kita akan dipaksa untuk meninggalkan sama sekali penggunaan antibiotik uh, di di farm kita cepat atau lambat ya jadi kita harus mau tidak mau kita harus memaksakan sedikit memaksakan uh, untuk menggun, mulai meninggalkan penggunaan antibiotik pak oke okay. ya pertanyaan selanjutnya terkait dengan ini dari Pak Usmaini di Unan ya. Usmaini, oh, pak Nah ya, Usma ini Usmaini, oke. Okay. Ya. Bagaimana efek dari pemberian serat kasar yang tinggi pada ya. kondisi khusus? Oke, okay, pertanyaan Apakah yang cukup. Apakah bisa ditulikan, Pak kan? Ya, serat untuk dengan ukuran tertentu, bentuk tertentu dari sumber tertentu itu di awal awal pertumbuhan ayam itu sangat membantu proses pembentukan gizat. Itu penting. Jadi, pemberiannya harus mempunyai tadi yang, yang, yang tadi, yang sempat saya bicarakan, bahwa ketika kita memberikan sesuatu, kita harus tahu target kita apa. Nah, pemberian serat. Dengan target untuk meningkatkan masa giza di awal itu cukup baik, tetapi kita harus perhatikan sumbernya dan kita harus menggantikan jenis serat yang kita berikan. Itu bisa dibaca di penelitiannya, cok itu cukup 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 detail, kriteria serat yang seperti apa. Nah, di fase-fase berikutnya, pemberian serat dengan kondisi usus yang cukup bagus itu mampu dikonversi oleh bakteri-bakteri Clostridium untuk menghasilkan butirik acid. Di mana butirik acid ini sangat bagus untuk proliferasi sel heteroseid, uh, maka pemberi, pemberian serat yang cukup untuk uh, di mana kondisi klostridium itu juga seimbang. Maka syaratnya adalah gitu: ketika kita memberikan serat yang cukup tinggi, maka kondisi mikroflora di usus harus seimbang. Maka biasanya pemberian serat yang tinggi itu akan dikompensasi dengan pemberian probiotik, misalnya, itu akan sangat-sangat bagus. Nah. Kalau kita tidak mengindahkan itu, maka risiko yang kita hadapi adalah serat tersebut akan mem-bypass. Uh, akan tersedia secara lebih besar di uh, sekum sehingga dia dimanfaatkan oleh bakteri klostridium menjadi tumbuh lebih cepat dan kita mengalami problem disbakteriosis. Yang kedua, serat tersebut itu akan mengganggu proses alokasi retention time. Mungkin retention time di duodenum menjadi lebih cepat sehingga itu akan mengganggu absorpsi atau me me apa namanya itu kecernaan dari uh, enzim, ya kan? Karena ada proses endogenis enzim di situ dan kecernaan lemak. Nah, maka pada waktu kita memberikan uh, serat yang lebih tinggi, kita coba cek apakah ada uh, indikasi uh, apa feses itu menjadi lemaknya menjadi tinggi. Kalau seperti itu, berarti uh, ada ketidakseimbangan dari mikroba atau Uh, retention time kita mengalami gangguan di duodenum, gitu, pak. Jadi harus kita harus ukur secara baik. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, tadi terkait dengan probiotik dan lain-lain tadi, pak. Apakah hmm. ya pengalaman pak ini ya, Pak Wahyudin, hmm. Apakah sudah mampu menggantikan antibiotik? Selama uh, ini. Ya. Yeah. Berapa persen uh, dia bisa menggantikan itu? Uh, itu kita akan bahas minggu depan sebenarnya akan lebih detail. Okay. Nah, okay. saya akan sampaikan satu hal yang pertama. Eh, eh, apa namanya? Salah satu media yang cukup besar itu membuat survei. Eh, surveinya pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan yang 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 sekarang eh, kita kita akan jawab. Apakah sudah mampu menjawab dan apa saja molekul apa saja yang paling eh, yang paling yang dirasa paling efektif. Nah, dari survei tersebut dilakukan di tahun 2019, 2020 dan 2021. Konsisten jawaban dari uh, customer yang pertama adalah probiotik. Itu efeknya sangat sangat konsisten karena ya tadi mikroflora itu berperan sangat penting sehingga kalau keseimbangan mikroflora itu mampu kita jaga, maka uh, intestinal health itu akan 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 lebih lebih bagus. Yang kedua adalah acidifier. Nah, kenapa acidifier? Tadi saya jelaskan bahwa pH itu berperan penting sebagai selektif patogen control. Nah, pemberian eh, acidifier terutama di air itu akan membantu eh, meningkatkan kualitas dari air air menjadi salah satu faktor kritikal di sini untuk meningkat untuk menjaga salu, kesehatan saluran pencernaan. Yang berikutnya, proses asidifikasi yang ada di usus itu juga akan menekan uh, jumlah dari bakteri patogen. Seperti yang kita tahu bahwa acidifier beberapa komponen uh, asam lemah itu juga mempunyai daya hambat terhadap beberapa bakteri. Nah, proses Pemilihan acidifier itu menjadi kritikal. Kenapa? Karena, Karena tidak semua organik asid itu, tadi, semua organik asid mempunyai daya hambat terhadap semua bakteri. Yang kita inginkan adalah daya hambatnya itu hanya untuk bakteri patogen saja. Sehingga kombinasi dan dosisnya, itu penting sekali. Jadi komposisi harus seimbang. Jadi tidak semua acidifier itu mempunyai efek yang sama. Jadi kita harus benar-benar lihat efeknya terhadap proses asidifikasi. Apakah dia mampu merubah pH air dan pH usus. Apakah dia juga bisa secara selektif membunuh bakteri patogen saja. Dan itu mainnya juga di dosis Pak. Oke, Oke terjawab ya. ya. Oke, okay, ya. pertanyaan berikutnya tentang fungsi asam butirat tadi sudah terjawab ini ya. Jadi untuk proliferasi. Ah, terjawab, terjawab. Iya, okay. iya. Ya. Kemudian tentang disbakteriosis, Pak. Disbacteriosis. Apakah itu bisa atau cukup ditandai dengan perubahan konsistensi feces mm -hmm. atau ada entritis di ilium atau cukup KS, kalah dengan PQ gitu? Yang pertama terlihat itu adalah dari efisiensi. Kalau di broiler terlihat sekali FCR. Jadi, kadang-kadang festness belum menunjukkan gejala yang kalau kita tidak amati secara baik, ya itu belum menunjukkan gejala yang signifikan, tetapi efisiensinya udah, udah berubah. Karena apa? Karena bakteri-bakteri patogen itu bisa memanfaatkan sumber protein dan energi yang yang cukup besar melalui mekanisme inflamasi tadi. Oke, okay. inflamasi itu menyebabkan asupan atau me, me, akan ber, uh, menye, menyedot uh, energi sebesar 3 sampai tiga persen. Jadi yang terlihat adalah sebelum ada gejala klinis itu efisiensinya terganggu. Jadi kalau di telur berarti kan uh, bisa produktivitas telur atau berat telur. Nah kalau di broiler kelihatan sekali dari sisi efisiensi uh, pakannya FCR sebelum itu muncul dari gejala klinis. Nah berikutnya yang terlihat adalah kalau disbakterosis tadi disebabkan karena pertumbuhan Clostridium yang cukup tinggi. Clostridium itu adalah bakteri yang menghasilkan gas. Maka yang pertama kali terlihat fesesnya itu ada gas. Jadi muncul namanya CK foamy dropping namanya. Jadi ada bentukan kayak deterjen. Nah jika kerusakannya itu bersifat makin ke atas duodenum, maka akan terjadi penghambatan as, absorpsi dari uh, lemak eh, yang paling terlihat itu adalah per, apa namanya itu uh, kotorannya menjadi lebih berlemak dan itu uh, menurut saya itu cukup telat cukup telat jadi ketika efisiensi pakan itu mengalami masalah kita harus sudah uh, salah satu yang kita perlati, per, uh, perlu pertimbangkan disbakterosis terjadi enggak. itu pak? Oke terima kasih jadi jelas ya mengenai disbakteriosis bisa ditandai dari fesis ya yang mungkin ada sedikit-sedikit berbusa gitu pak ya. Ya itu itu pak. Tapi kalau sebelum itu terjadi biasanya efisiensinya juga sudah mengalami uh, masalah. Dan inflamasi itu pasti berhubungan dengan fit intake. Jadi kita harus ya fit intake itu uh, kalau proses inflamasi prosesnya itu diawali dari dia minum lebih banyak. Hmm. karena suhunya kan naik sampai 0,5 sampai 1 derajat. Jadi dia butuh air lebih banyak. Nah, ini yang yang apa namanya kadang-kadang kalau untuk di open house, kemudian kita tidak punya water system yang baik karena manual, itu akan sangat susah teramati. Tetapi hmm. kalau untuk kandang-kandang yang close house yang punya water system yang cukup baik, itu teramati dengan baik sehingga eh, efek disbakteriosis ini akan bisa ditanggulangi lebih lebih awal gitu, Pak. Oke, ya. Iya. Oke, kasih. Ini masih ada tiga lagi pertanyaan nih pak. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Mengenai kripta ini pak, kripta itu akar dari akar uh, dari fili ya. Fili ya. Uh -uh. Itu apakah juga berhubungan dengan organ imunologis uh -uh. ya? Kemudian mengenai apakah yang baik itu yang dalam, dalam. yang dangkal gitu? Uh -uh. Oke. Okay. Ya ini uh, apa namanya? Uh, pertanyaan yang yang cukup cukup apa ya? cukup detail ya. Uh, berhubungan dengan fili. Jadi ada fili leng, ada fili high. Namanya itu ada fili leng, ada fili high itu hubungannya sama cara kita mengukurnya. Nah, eh uh, apa namanya? yang bisa saya jawab di sini, uh, saya perlu perlu baca lebih uh, detail di sini ya. Yang uh, berhubungan dengan imunologis. Jadi uh, yang lebih berhubungan dengan imunologis yang bersifat secara langsung itu adalah keberadaan seluler uh, immunity tadi, sel goblet, makrofag, sel dendrit dan sebagainya yang dia berada di bawah sel kripta tersebut. Artinya bukan uh, apa namanya ketika uh, dan dia merupakan uh, salah satu komponen yang dibentuk oleh enterosit. Artinya apa? Kalau kita punya villi leng yang lebih panjang, pilih hate yang lebih panjang, berarti kriptanya menjadi lebih e, dalam karena ngukur pilih hate itu kan juga dari kedalaman kripta, maka sel goblet, sel seluler immunity yang kita punya itu e, akan lebih banyak jumlahnya dari sisi jumlah. Nah itu apakah otomatis akan mempengaruhi, akan berpengaruh secara langsung terhadap sistem kekebalan yang cukup baik? Secara kapasitas iya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa sistem kekebalan seluler tersebut sebagian besar bersifat naif. Perlu eh, rangsangan dari, eh, perlu mekanisme rangsangan yang salah satunya diperantarai oleh keberadaan mikrobakteria yang ada di lapisan usus paling atas tadi. Sehingga kapasitasnya mungkin oke, okay, tetapi eh, apa namanya itu, Kemampuan dia untuk memfagositosis, untuk memproses tadi melakukan processing itu akan sangat tergantung kepada komposisi atau mekanisme lain dari dari salah satunya adalah komposisi bakteri yang ada di uh, saluran usus. Jadi ada dua hal tadi yang perlu kita uh, uh, lihat pak. Jadi ya. kapasitasnya uh, apa jumlahnya sorry jumlahnya dan kapasitasnya okay. kemampuan dia untuk melakukan processing atau fagositosis. Okay. Ya, oke. Terima kasih ya. pak. Oke, ini ada pertanyaan sedikit berbeda ya. Mungkin saya bisa membantu ini menjawab itu ya. Penggunaan pakan dari maggot butuh ayam ya. Maggotnya Lapa dari maggotnya larva dari BS. Oh larva, oke, okay, super ya, jadi ini super yang protein alternatif. Ya protein alternatif ya. Jadi proteinnya tinggi ini ya. Oke. Okay. Tapi sebelum penggunaan barangkali yang dipertimbangkan itu adalah masalah harga dulu Pak, karena ini kan usaha ya. Ya, ya, lama ya. harganya itu masih lebih murah dari yang digantikan itu boleh okay. ya jadi misalnya dia menggantikan apa buncil atau tepung ikan ya ah. kalau pakan maggot ini lebih rendah dari harga kedua bahan itu oke okay, okay. kita usulkan ya. ya kemudian di dalam pertimbangan yang kedua itu masalah nutrisi ya nutrisi jadi memang menurut hasil penelitian yang sudah pernah kita lakukan maggot ini memang proteinnya tinggi tetapi penggunaannya itu tidak bisa 100% menggantikan ya semua kebutuhan protein yang ayam itu ya. Sejauh ini yang sudah pernah kita lakukan adalah penggunaan 20% ya dari total protein ya. Itu yang bisa memberikan hasil yang baik ya. Jadi hmm. kalau misalnya penggunaan buku kedelai itu sekitar 25% ya mungkin sekitar lima persenan lah itu ininya hmm. penggunaannya itu. Karena di sini tidak hanya melihat daripada tingginya kandungan protein tetapi juga melihat keseimbangan daripada asam amino daripada hmm. maggot itu. Kemudian yang kedua adalah dari kulit ya katakanlah itu ya kulit luar daripada maggot itu juga banyak serat kasarnya gitu ya. Fitin hmm. dan sebagainya itu juga ada di dalam uh, maggot itu sehingga memang penggunaannya juga tidak seleluasa kalau kita menggunakan protein konvensional ya. Jadi kalau Bapak mau menggunakan untuk maggot, ya pertimbangan tadi yang pertama itu Pak, ya harga. Selama harganya masih lebih rendah dari protein yang Bapak gunakan sekarang, oke, okay, ya. Kemudian yang kedua yeah. tadi ya kalau Bapak mau apa? mengikuti bagaimana hasil yang sudah kami lakukan, itu penggunaannya puluh itu 20% Pak dari protein yang di gunakan ya jadi 20%. katakanlah lima persen dari total pakan atau dua puluh persen dari ya. protein yang yang, yang digunakan, digunakan gitu ya, okay. ya mungkin e itu ya. jawaban dari saya monggo ya. wah yudin kalau uh, punya pengalaman tentang mangga <laughs> uh, belum pernah pak jadi, belum jadi pernah, yang ya. yang ya yang yang lebih saya uh, mungkin perlu uh, sampaikan uh, anti anti nutrisional faktornya ya sama digestibility-nya. Karena apa? Bypass protein itu berbahaya bah sekali. Tadi saya sampaikan bypass protein itu sangat berbahaya karena itu akan menyebabkan uh, masalah disbakteriosis. Kemudian yang berikutnya, anti nutritional factor itu juga kita harus perhatikan karena itu akan menyebabkan inflamasi. Ya. Ya. Oke. Okay. Ini masih ada dua lagi, Pak. Ya. Ini dari mahasiswa S2, ya. Apakah ada keterkaitan keterkaitan antara sistem kekebalan lokal yang terbentuk melalui mukosa usus dengan kekebalan tubuh yang terbentuk di organ-organ kekebalan yang lain misalnya timus, limpa, kursi apabros ya. itu. Ya. Apakah ada keterkaitannya antara yang kekebalan mukosa hmm. dengan kekebalan di organ itu, Ya. Okay. Ada. Jadi sebenarnya sistem kekebalan itu kan ada sistem kekebalan yang perantara yang bersifat non spesifik innate immune response ada uh, adaptif immune response tadi. Nah, organ-organ terse tersebut itu adalah penghasil sistem kekebalan uh, apa namanya? Uh, calon uh, uh, sistem kekebalan. Tetapi itu harus diperantari kalau adaptif berarti harus karena sifatnya adaptif berarti harus diperantari oleh antigen yang masuk melalui tubuh apapun itu baik dari vaksin maupun dari uh, antigen yang yang secara tidak sengaja masuk ke uh, hewan atau masuk ke ayam. Nah, proses antigen yang masuk ke ayam itu pertama kali diproses oleh sistem kekebalan mukosal. Itu hmm. itu, itu 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 jembatannya di situ. Artinya apa? Kalau jumlah dan kapasitas dari sistem kekebalan mukosa tadi yang diperantari oleh cellular immunity tadi itu terbatas, maka e, pembentukan sistem kekebalan yang ada di organ tadi yang sifatnya e, adaptif, yang sifatnya humoral, yang sifatnya apa namanya itu spesifik, maka juga akan mengalami keterbatasan. Jadi tidak tidak melulu titer yang jelek itu karena vaksinnya jelek. Tetapi mungkin respon ayamnya yang jelek dan salah satunya itu diperantarai oleh adanya kerusakan dari saluran pencernaan pada saat melakukan proses vaksinasi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau bisa vaksin itu kita pastikan bahwa ayam itu dalam kondisi terutama saluran pencernaannya itu bagus. Tidak ya. demam. Makanya kan kita sarankan kalau vaksin itu jangan demam. Ya, ya. Jadi mukosa usus itu sistem kekebalan di awal-awal. Ya. ya dan itu... Dan juga seterusnya karena dia bisa memproses terutama di long life bird ya kalau misalnya di layer ataupun di breeder itu vaksin yang kita berikan melalui tetes mata melalui air minum itu proses awalnya itu diproses oleh mukosal imuniti yang ada di saluran pencernaan. Okay. Yeah. Yeah. Oke ini ada satu pertanyaan pak yang terkait mungkin dan saya juga tertarik tadi dengan ungkapan tidak semua bakteri patogen itu jelek dan hmm. tidak semua bakteri non patogen itu baik gitu ya uh -huh. nah mungkin yang ditanya di sini adalah keseimbangannya pak ya Betul. itu apakah mempengaruhi nutrisi Betul. ya Uh -uh. atau ataukah dipengaruhi atau mempengaruhi daripada pencernaannya di ya, saling mempengaruhi jadi tiga aspek tadi yang saya sebutkan tadi host environment dan nutrisi itu mempengaruhi satu sama lain dari eh, kalau dilihat dari sudut mikroba tadi ya tadi di salah satu slide saya saya sudah rangkumkan mulai dari crop itu komposisi mikrobanya Seperti apa? Nah, kalau pengen lebih detail jumlahnya berapa dan sebagainya itu di penelitiannya Hofak itu itu di karena dia punya dia me, me, apa menggunakan gene sequencing, maka dia bisa me, apa namanya itu e, bisa memilah-memilah begitu ya. Itu lebih lebih tepat. Dan kese, e, keseimbangan tersebut itu adalah keseimbangan yang normalnya harusnya seperti itu. Nah, ketika itu terganggu, nah ganggu itu juga bisa disebabkan karena komposisi nutrisi yang kita berikan. Misalnya pemberian serat, perubahan tekstur, perubahan tekstur dan perubahan dari bahan baku itu juga akan mengganggu. Proses inflamasi, perubahan pH, ya kan? Perubahan pH itu juga akan. Contoh misalnya yang yang sering kita abaikan, contohnya begini pak. Dari ini terlepas dari nutrisi ya. Kesadahan air. farm fam yang berada di pantura yang airnya itu sadah, pH-nya tinggi. Oke. Okay? pH yang tinggi itu most favorable for E coli, Salmonella dan Clostridium. Oke. Okay? Nah, ketika eh, apa namanya? ayam itu secara terus-menerus mengkonsumsi air dengan tingkat kesadahan tinggi, maka komposisi mikroba ini menjadi terganggu. Kenapa? Lactic acid bakteria dan proteobakteria tadi itu kan saling bersaing. Nah, yang yang kita pahami bahwa lactic acid bakteria itu dominannya adalah eh, komensal, baik. Nah, ketika dia mengalami hambatan, maka jumlahnya akan terbatas, variasinya menjadi terbatas, dan itu akan mempengaruhi keseimbangan. Yang terpenting adalah keseimbangan. Nah, tadi ta, tadi sebenarnya pernyataan saya tidak semua clostridia itu jelek. Karena ada korsidium butyricum* di situ. Tidak ya. semua *Lactobacillus* itu baik. Ya. Karena ada *Lactobacillus* ya. yang juga sifatnya patogen. Artinya apa? Jangan melihat fokus kepada nama. Nama tidak merepresentasikan fungsi kadang-kadang. Tetapi ya. keseimbangan. The, di, the more diverse the better. Karena apa? Yang kita harapkan itu jangan ya. ada dominasi. Seimbang. Ya, ketika ya. ada salah satu yang mendominasi. Maka salah satu kriteria probiotik itu tidak. Salah satunya itu probiotik itu tidak harus dari bakteri yang tidak mempunyai sifat kolonisasi yang terbatas. Karena kalau dia mengalami sifat kolonisasi, berarti dia akan menjadi dominan di situ dan itu akan mempengaruhi diversity dan itu akan menyebabkan efek yang negatif juga. Maka pemilihan pemilihan probiotik itu salah satunya adalah dari jenis-jenis bakteri yang tidak mempunyai kemampuan kolonisasi yang yang cukup yang cukup baik. Okay itu Pak. Ini saya melanjutkan sedikit Pak tentang keseimbangan ini ya. Ya kalau saya pernah baca gitu ya. Ya ini mungkin secara kasar hmm. rasio daripada yang non patogen dengan patogen itu 82. Itu sekitar 80 20. 20. Iya. Apakah itu masih berlaku enggak Pak? Berlaku dengan... secara umum, rata-rata. Tetapi ya. kita harus melihat organ, Pak. Ya, jadi di organ tadi ternyata punya sekarang dengan 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 teknologi yang kita punya yang sudah ada penelitian itu mampu mensequence, mampu mengidentifikasi jumlah dan jenis dari uh, variasi dari bakteri-bakteri tersebut. Jadi okay. yang terpenting adalah bukan kita tidak bicara komensal dan patogen, tetapi keseimbangannya. Okay. Kalau sekarang lebih lebih ke situ. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak. Mohon izin ini yang terakhir ini ya. Jadi okay. maaf teman-teman okay. ini pertanyaan terakhir ya karena ini waktu juga yeah. dari Haning ini. Bagaimana mencegah ranting dan stunting sindrom di flock dengan populasi padat okay. dan mengklaim tidak menggunakan ATP? Oke, okay. ya tadi. Jadi kalau ranting stunting sindrom itu karena uh, warisan karena rio misalnya karena virus maka sifatnya irreversible tidak ada yang bisa kita berikan selain seleksi hmm. oke dan masukan kepada breeder untuk melakukan revaksinasi mungkin karena titernya terlalu rendah sehingga dia tidak mampu mencegah uh, infeksi uh, uh, rio di lapangan uh, dari di, pada waktu doc itu sifatnya irreversible yang bisa kita lakukan adalah seleksi nah jika sifatnya reversible misalnya karena hatchery Dihejeri, ketika terutama di, di pada waktu di hatcher ketika uh, keseimbangan uh, kelembapan dan suhunya tidak tepat, itu dia akan mengalami gizat erosion namanya. Nah sifatnya irreversible itu normal, terutama untuk ayam yang dari flock yang tua, itu akan mengalami gizat erosion lebih besar. Itu mempunyai potensi untuk menghasilkan ayam-ayam yang uh, uh, mempunyai masalah uh, ranting uh, atau stunting bahkan sindrom. Nah yang bisa kita lakukan penerimaan DOC. Jadi ketika kita menerima DOC dengan kondisi yang dehidrasi misalnya, berarti kan ada hatchery proses di mesin hatcher yang kurang bagus di situ. Maka kita harus lakukan identifikasi. Apakah dehidrasi ini karena perjalanan ataukah dehidrasi ini karena proses penetasan yang kurang bagus. Ya kan? Nah, kita coba bedah salah satu parameter yang kita lihat adalah gizatnya Ketika dia punya gizat erosion, proporsinya lebih dari 30% DOC itu mengalami gizat erosion, maka kita harus bisa mem kita harus memberikan salah satu yang bisa kita berikan satu seleksi yang sudah dehidrasi parah. Yang berikutnya yang yang karena ini 30% kita nggak mungkin seleksi semuanya ya. Nah, kita berikan editif tertentu untuk membantu dia melakukan recovery. Salah Satunya adalah pemberian protein yang lebih asam amino yang lebih tinggi. Jadi pakan prestarter akan sangat membantu. Jadi jangan sampai pakan prestarter itu tidak digunakan, meskipun tidak punya potensi gitu ya masalah gizi erosion, tetapi pakan prestarter itu akan sangat membantu. Kalau mungkin kita tidak punya pakan cadangan pakan prestarter, mungkin kita bisa tambahkan editif melalui air minum yang terdiri dari asam amino asam amino esensial tertentu. Nah, yang berikutnya jika dia karena masalah brooding atau karena masalah uh, apa akses kepada pakan yang awal tadi, nah itu akan sangat mem akan sangat menye akan menyebabkan uh, ranting menjadi lebih lebih parah. Jadi kalau DOC kita sudah tahu bahwa DOC kita tidak maksimal begitu ya, maka pastikan bahwa feed intake di minggu-minggu di hari dua hari pertama terutama itu harus maksimal dengan cara apapun itu akan mencegah secara signifikan proses adanya antibiotik itu hanya bisa membantu ketika ada infeksi sekunder. Kalau semuanya itu dilakukan, tidak ada infeksi sekunder, sebenarnya antibiotik juga tidak diperlukan. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, terima kasih Pak Wahyudin ya. ya. Jadi banyak hal yang kita dapatkan hari ini ya. Hmm. Ternyata ya mungkin pertama pemahaman tentang saluran pencernaan ini ya untuk awam terutama ternyata pencernaan ini tidak hanya ya untuk pencernaan gitu ya untuk bagaimana merubah makanan menjadi siap dicerna tapi pada hari ini kita belajar bahwa itu adalah ada aspek kekebalan tubuh di sana ya dan itu memerlukan beberapa nutrisi kemudian oksigen ya energi dan sebagainya ya sehingga ini terkait dengan manajemen kemudian nutrisi ya akses terhadap pakan terhadap minum dan sebagainya ya sehingga terutama di awal-awal ya karena ketebalan tadi dijelaskan itu sudah berkembang sejak umur 17 hari penetasan gitu ya ya saya baru tahu juga ini 17 hari penetasan yang saya tahu itu setelah dia menetas kemudian dia berkembang sampai umur 14 hari itu yang saya pahami ya ternyata ini lebih awal lagi gitu ya Ya. Jadi banyak hal yang saya terus terang belajar banyak dari pagi ini apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Wahyudin ya. Kemudian ada tiga hal di sini yang ya mungkin sebagai kesimpulan ya bahwa untuk menjaga daripada kesehatan saluran pencernaan itu ada tiga poin ya bagaimana eh, aspek daripada apa ternaknya ya hostnya ya umur tentang kesehatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang lingkungannya ya mengenai apa kestabilan daripada temperatur, kelembaban ya kemudian juga mungkin hembusan angin dan sebagainya ya. Itulah yang membedakan barangkali pemeliharaan yang yang open, yang close dan sebagainya itu yang menjadi apa eh, terkait dengan kekebalan itu. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah dengan nutrisi ya. Jadi nutrisi ini termasuk juga di sini adalah pin adiktif bagaimana dia bisa menjaga ya mensupport daripada apa yang apa sudah dibangun oleh tubuhnya ya sehingga di sini akan bersifat membantu mensupport dan juga melengkapi apa-apa yang dibutuhkan ya terutama tadi tidak hanya asam amino tapi juga ada asam lemak butirat tadi ya. ya jadi itu mungkin kesimpulan secara umumnya ya sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Wahyudin Ya mudah-mudahan ilmu yang dibagi pada hari ini menjadi amal soleh amal baik. Amin. ya. Allah apalagi pada saat puasa begini <laughs> Oke. Okay. berlipat Kita masih punya satu kali kuliah ya minggu depan ya. Itu mungkin ya. tentang uh, apa itu Pak? Minggu depan. Iya. Tentang... Ya, jadi kita akan lebih banyak membahas tadi beberapa pertanyaan sudah me apa ya, menjembatani kita untuk membahas topik minggu depan bagaimana menjaga saluran kesehatan pencernaan ini tanpa menggunakan antibiotik. Oke, jadi minggu depan topiknya adalah bagaimana menjaga kesehatan ya, daripada tubuh ternak khususnya ya tanpa antibiotik ya itu ininya ya dari saya dari Pak Wahyudin nanti Insya Allah ya saya tetap mengundang dari teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang dari luar UB untuk bisa meluangkan waktunya Sabtu depan tanggal 8 Mei ya 8 Mei 2021 mulai jam 9 tepat jadi usahakan minggu depan kita akan mulai tepat waktu jam 9 sehingga usahakan bisa hadir online 10 atau 15 menit sebelumnya Oke sebagai informasi juga yang terkait dengan tri in one program ini ya saya juga punya satu expert juga ya dari Illinois University ya Profesor Hanstein ya Insya Allah juga saya akan uh, hadirkan nanti Insya Allah ya mudah-mudahan nanti ini sudah konfirmasi bersedia tetapi waktunya yang masih kita atur ya mungkin nanti setelah hari raya ya jadi tetap ya saya mengharap teman-teman mahasiswa yang bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini karena memang Universitas Brawijaya menyelenggarakan program in one ini untuk bagaimana kita bisa membangun ya membangun suasana belajar itu tidak hanya dari dosennya di dalam fakultas tapi juga kita bisa belajar dari expert dari profesional seperti halnya Pak Ahmad Pak Yudin ini dan juga nanti kita bisa belajar dari expert yang dari luar negeri Glenway University ya, jadi Glenway University ini adalah universitas yang rankingnya tinggi. Insya Allah kita akan banyak belajar ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa bergabung ya. Sekali lagi Pak Ahmad Wahyudin, terima kasih ya. Sama-sama. Tetap sehat Pak ya. Amin. Sama-sama. Jaga kesehatan. Ya. ya. Oke. Okay. Ya. Kemudian ke audien ya yang masih setia sampai akhir acara. Terima kasih atas partisipasinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ya, selamat berpuasa. Selamat berhaji. Jadi, Kemudian untuk absensi, tolong diisi ya sebagai bukti kehadiran. Dan juga materinya sudah saya izinkan ke pemateri untuk bisa saya share ya. Nanti akan di share oleh uh, panitia. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, kalau tidak ada ini lagi, ya mungkin saya akan tutup ya dengan ucapan alhamdulillah saya akhiri. Bila itu fiqh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek Wahyu. Terima kasih, Kasi. Pak Irfan. Ya. Salam cinta dari Jum'at Hidup ke Indonesia. Salam Sefi ya. Pak ya. Veteriner. Salam ya. Insinyur. lengkap ya. ya lengkap itu. <laughs> bayu itu Pak Bayu. Bayu Aryawan ya. Iya, iya, iya. Oke terima kasih Pak Wahidin. Terima kasih Pak Irfan. Dan... Sampai ketemu minggu depan. Oke, Insyaallah. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam.